Apa kabar para pecinta Neji Yasuda J Tulik dimanapun Anda berada? Saat ini Anda akan segera menyaksikan pertandingan pekan ke-15 lanjutan Neji Yasuda J Tulik yang mempertemukan Tor Albirex Niigata menghadapi Tokyo Verdy yang berlangsung di Stadion Denka Big Swan Niigata. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Albirex Niigata menempati posisi kedua klasemen sementara, sedangkan dengan 26 poin ini dia klasemen sementara dari Meiji Yasuda J Tulik, sementara Tokyo Verdy menempati posisi ke-6 dengan 22 poin dari hasil 14 pertandingan yang telah dijalani. Kita lihat bagaimana komposisi klasemen saat ini di Meiji Yasuda J Tulik. Ya Rais, ini adalah suasana terkini di Stadion Denka Big Swan yang berada di kota Niigata. Kita tahu bahwa stadion ini punya nilai historis penting untuk sepak bola Jepang, khususnya kota Niigata, dengan ini menjadi salah satu venue untuk gelaran tiga laga Piala Dunia 2002 lalu yang digelar di Korea dan Jepang. Dan ini adalah susunan pemain dari Albirex Niigata dengan formasi 4-2-3-1 dengan tiga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih setelah kemenangan 1-0 mereka melawan Zweigin Kanazawa dengan Michael James Fitzgerald masuk menggantikan Kazuhiko Chiba serta Eitaro Matsuda dan juga Yoshiaki Takagi masuk menggantikan Ippei Shinozuka dan Ryotaro Ito di lini tengah. Ryotaro Ito merupakan pencetak gol kemenangan lawan Zweigin Kanazawa. Sedangkan ini adalah susunan 11 pemain pertama Tokyo Verdy pada laga ini dengan pelatih Takafumi Hori menurunkan skuad yang sama dengan saat mereka menang 3-1 lawan Vegalta Sendai tengah pekan lalu. Ya, seperti kita ketahui bahwa Vegalta Tokyo Verdy maksud saya berhasil akhirnya memecahkan mematahkan tren negatif mereka ya pada pekan lalu setelah menaklukkan Vegalta Sendai. Ini tentunya menjadi tren positif bagi Tokyo Verdy yang diasuh oleh pelatih Takafumi Hori. Sementara itu kita lihat para pemain dari kedua tim sedang melakukan pemanasan. Baiklah para pecinta Jelik dimanapun Anda berada, kali ini Anda akan dipandu oleh saya Raisatnan dan juga rekan saya Torik Azuri yang akan memandu jalannya pertandingan pada siang hari ini. Namun kita dengar terlebih dahulu bagaimana wawancara dengan pelatih dari kedua tim. これといって特別なことは、まだなかなかこう難しいかもしれませんが、まあ、ただ出たその試合に出ていく選手、まあ、もちろんエントリーされる選手がやはりそれぞれしっかりと、役割をしっかりと全うしてくれているという部分がポイントではないかなと思ってます。しっかりと勝ち点を積み上げている中でそこからさらに精度を上げたい、上積みしたい部分というのはどのあたりでしょう。いや、もうそれは全てにおいてです。はい。今日の対戦相手ヴェルディのストロング、特にどのあたりだと分析なさってますか。いや非常に若く、そしてテクニカルなチームですので、まあ、そこは我々とすごく似たようなフィロソフィーというか考えを持っているチームですので、まあ、どちらがそこの優先的なポイントをしっかりこう表現できるかというところが、まあ、今日のポイントになるのかなとは思ってます。前から奪いに来る相手に対してどういったところが必要になるんでしょうか。まあ的を絞らせないというか、裏をかいていきたいですね。はい。連戦も最後ホームでの連戦となりますけども、
そのあたりはいかがですか。はい、もう連戦というわけでもなく、まあ、一戦一戦を本当我々は大事に戦っていきたいと思ってますので、しっかり今日も、そのあたりを表現できたらなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Itu tadi wawancara dengan pelatih dari Albirex Niigata, Rikizo Masuhashi. Torik, kalau melihat dari rekam jejak pertemuan kedua tim pada siang hari ini, kalau menurut Torik akan terjadi seperti apa pertandingan nanti? Sebenarnya selama 15 pertemuan kedua tim. Namun kita dengarkan terlebih dahulu. Ya, dengan pelatih dari Tokyo Verdy. まずは回復するっていうこと、まあ、それと前節自分たち、まあ、なかなか結果出てない中、いい試合、いいゲームができたと思ってるんで、その辺のことをもう一回選手たちと見つめ直すという形でした。その前節6試合ぶりの勝利となりました。今日は勢いを持って臨める一戦かと思いますけれども、前節と同じメンバーで戦うこの試合、どういったことを大事に戦いたいとお考えでしょうか。あの新潟さん、今は本当順位でもそうですし、まあ、自分たちより力のあるチームだと思いますので、まあ、しっかりとチャレンジすること、まあ、いつも通り自分たちらしく戦えればと思ってます。その松橋監督率いる今季の新潟、どう分析なさいましたでしょうか。スタイルとしては継続しながらも、それよりも去年よりもそれぞれの個性っていうのをしっかりと発揮させるような、そういうような戦いをしているんじゃないかなと思ってます。その対新潟というところでは昨年の悔しさというのもあるかと思いますけれども、今日の試合ポイントとなるのどのあたりだと改めてお聞きします。もう本当に走って戦うと、もうそれがいつもですけれども、ペースのところでしっかりやることだと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。Ya, itu tadi wawancara dengan pelatih dari Tokyo Verdy, Takafumi Hori. Dan ini dia para pemain dari kedua tim sudah bersiap. Namun sebelum pertandingan, yang menarik untuk kita tunggu tentunya adalah penampilan dari pemain Indonesia Pratama Arhan. Namun sayangnya pada pertandingan kali ini masih belum bisa tampil ya, Torik ya, berdasarkan informasi terakhir yang kita dapatkan ya. Ya, benar sekali, pemain asal Indonesia Pratama Arhan belum akan menjalani debutnya untuk Tokyo Verdy pada siang hari ini, dengan dia tidak masuk ke dalam 18 pemain yang dibawa oleh Tokyo Verdy pada pertandingan kali ini. Tapi bagi Anda jangan kecewa, karena J-League juga menyiapkan giveaway, yaitu kaos Tokyo Verdy Pratama Arhan yang akan diberikan kepada satu pemenang yang beruntung. Namun ada syaratnya nih. Syaratnya adalah subscribe channel J-League International ini, plus follow J-League International di Facebook. Kemudian jawab pertanyaan dari postingan komunitas YouTube yang akan diposting sebelum siaran langsung kali ini di kolom komentar. Kemudian saksikan siaran langsung Meiji Yasuda J2 League 2022 pada pertandingan hari ini, yaitu pertandingan antara Albirex Niigata versus Tokyo Verdy di channel ini. Dan yang keempat, fans memiliki waktu 2 hari untuk menjawab pertanyaan setelah siaran langsung YouTube berakhir. Dan syarat kelima, pemenang akan diumumkan 2 hari setelah siaran langsung YouTube berakhir. Sesederhana itu, kalian ataupun bagi Anda semua yang ingin mendapatkan jersey original Tokyo Verdy Pratama Arhan. Jadi ikuti terus informasinya mengenai hal tersebut. Dan kita lihat kali ini para pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Ya, seperti tadi yang diinformasikan oleh Torik, bagaimana Albirex Niigata akan menerapkan skema 4-2-3-1, sementara Tokyo Verdy menerapkan skema 4-1-2-3. Tokyo Verdy sendiri mengenakan jersey putih hijau putih, sementara Albirex Niigata mengenakan jersey orange ini ya. Ya, benar sekali Rais, mengenakan seragam kebanggaan mereka orange orange orange. Kembali lagi kepada pertemuan kedua tim. Dalam 15 pertemuan, Niigata sebenarnya cuma menang 2 kali, sedangkan Verdy menang 5 kali. Tetapi yang jadi catatan adalah 2 kemenangan Albirex Niigata atas Tokyo Verdy ini terjadi dalam 2 pertemuan terakhir mereka, yaitu pada musim lalu.
Sebelum itu, ini adalah susunan pemain dari Albirex Niigata dengan formasi 4-2-3-1 dengan 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Masuhashi dengan Fitzgerald masuk menggantikan Chiba di lini belakang serta Matsuda dan juga Takagi masuk menggantikan Ippei Shinozuka dan juga Roitaro Ito di lini tengah. Ya, Taniguchi juga masih menjadi andalan ya, yang merupakan top skor sementara dari Albirex Niigata dengan 6 gol, sama dengan Ryoga Sato dari Tokyo Verdy ya, Torik. Ya, mereka sama-sama sudah mencetak 6 gol, hanya kalah dari 2 pemain yaitu Koki Ogiwa dari Yokohama FC dan juga Yusuki Fujimoto dari Montedio Yamagata dengan 7 gol. Artinya mereka berdua berpeluang untuk menjadi top skor J2 League musim ini. Ya, saya ingatkan lagi bagi nanti Anda yang ingin mengikuti quiz giveaway jersey original Pratama Arhan, jangan lupa untuk Anda semua mengcapture saluran YouTube J-League International untuk menginformasikan ataupun mengkonfirmasi bahwa kalian sudah subscribe J-League International ini dan dikirimkan ke inboxnya J-League International yang ada di Facebook, di Facebooknya J-League International. Itu dia informasi, dan ini dia kita lihat lagi bagaimana skema dari 4-1-2-3 Tokyo Verdy, Torik. Ya, pelatih Takafumi Hori menurunkan pemain yang sama dengan saat mereka menang 3-1 lawan Vegalta Sendai di tengah pekan kemarin dengan Mizuki Arai yang mencetak 2 assist pada laga itu menjadi andalan di lini depan bersama Ryoga Sato, top skor klub dengan 6 gol. Pemain asal Indonesia Pratama Arhan belum akan menjalani debutnya pada siang hari ini. Oke, kita masih akan tunggu jalannya kick off babak pertama. Kalau secara rekor pertemuan dari kedua tim, memang kalau dari 5 pertemuan terakhir bisa dibilang Niigata ataupun Albirex Niigata masih sedikit lebih unggul daripada Tokyo Verdy. Dimana ya, Tokyo Verdy ya belum pernah menang ya, hasil imbang 3 kali dan Albirex menang 2 kali ya, Torik. Ya, apalagi pasti pemain Tokyo Verdy punya kenangan buruk dengan musim lalu di stadion ini. Mereka kalah telak dengan skor 7-0, hal yang mungkin tidak ingin diulangi lagi oleh para pemain dan juga pelatih Takafumi Hori pada pertandingan siang hari ini. Ya, ini dia satu pemain andalan dari Albirex Niigata, Yoshiaki Takagi tadi. Ya. Dan kick off babak pertama telah dimulai. Kami ucapkan selamat menyaksikan, saya Rasatna dan juga Torik Azuri yang akan memandu jalannya pertandingan pada siang hari ini. Dan kali ini kita lihat bagaimana Tokyo Verdy yang saat ini sementara berada di posisi ke-6 mencoba memberikan tekanan ke area pertahanan dari Albirex Niigata. Kombinasi permainan segitiga diperagakan di sisi kiri, baik sekali tindakan bola ke sisi kanan oleh para pemain dari Tokyo Verdy. Coba melakukan serangan Mizuki Arai, tarik lagi ke belakang, berhasil curi bola para pemain Albirex Niigata yang saat ini sedang dalam tren positif dan mereka menempati posisi kedua. Mungkin Torik bisa informasikan juga sepenting apa pertandingan kali ini bagi kedua tim. Ya, ini bakal jadi pertandingan yang sangat besar bagi kedua tim. Dengan 3 poin akan membuat kedua tim lebih bagus untuk bisa mendapatkan tiket promosi. Dengan kita tahu bahwa Albirex Niigata saat ini berada di posisi kedua klasemen, sedangkan Tokyo Verdy di posisi ke-6. Dua tim teratas J2 League akan mendapatkan tiket promosi otomatis, sedangkan peringkat 3-6 harus menjalani playoff promosi terlebih dahulu musim ini. Nice. Ya, kita lihat kali ini serangan dari sisi kanan coba dilakukan tadi oleh Eitaro Matsuda, namun berhasil dihentikan dengan baik oleh barisan pertahanan dari Tokyo Verdy. Ini deh Eitaro Matsuda, main dari Albirex Niigata, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Cukup tenang tadi bagaimana Ryota Kajikawa, maksud saya. Dan ini dia Toru Takagiwa langsung membungkan bola ke depan. Cukup tenang barisan pertahanan dari Albirex Niigata. Tarik saja ke belakang tadi oleh Hiroki Akiyama lagi. James Fitzgerald, pindahkan ke sisi kanan. Cukup tenang kali ini Eitaro Matsuda.
kembali menyisir sisi kiri pertahanan dari Tokyo Verdy. Oh, salah umpan terjadi. Tendangan langsung. Masih lenceng tadi. Tendangan dilakukan oleh Kaito Taniguchi. Tampak ya, cukup percaya diri Kaito Taniguchi ya, top skor Albirex Niigata dengan 6 gol. Dia melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Ya, kali ini kembali tekanan diberikan di sisi kiri oleh para pemain Albirex Niigata. Double cover dilakukan oleh barisan pertahanan dari Tokyo Verdy. Namun masih belum berhenti tekanan yang dilakukan oleh para pemain Albirex Niigata. Ya, kalau berbicara Stadion Denkabikson sendiri, stadion ini berkapasitas 42.300 penonton yang dibangun mulai November 1997, tapi pertama kali dipakai pada 29 April 2001. Stadion ini juga digunakan pada Piala Dunia 2002 lalu ya, Tarik? Ya, benar sekali, Rais. Ini stadion punya nilai historis untuk masyarakat Jepang, terutama masyarakat kota Niigata, dengan pada Piala Dunia 2002 menjadi venue 3 laga Piala Dunia dengan 2 laga babak grup dan juga 1 laga 16 besar. Saat itu Inggris menang 3-0 atas Denmark di sini lewat gol Rio Ferdinand, Michael Owen dan juga Emil Heskey. Ya, kita lihat bagaimana kali ini para pemain Albirex Niigata kembali membangun serangan. Kali bisa diantisipasi dengan baik oleh lini tengah. Oh, jadi salah pengertian di sana. Kita lihat tekanan lagi kali ini. Coba dilakukan. Pindahkan lagi ke sisi kanan. Umpan silang dilepaskan. Oh, berhasil di. Bukan pelanggaran. Meskipun tadi terjatuh. Satu pemain dari Albirex Niigata. Tampak ada tarikan dari ya, pemain belakang untuk Verdy, tapi wasit menganggap itu bukan sebuah pelanggaran. Ya, masih beruntung Tokyo Verdy. Kita lihat kali ini mereka membangun serangan lagi. Baik sekali. Kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh Ryota Kajikawa tadi, pindahkan ke sisi kanan. Ada Mizuki Arai. Mampu ditangkap dengan baik tadi bola di udara oleh Ryosuke Kojima. Umpan lambung yang sangat tajam dari Mizuki Arai, pemain yang sangat versatil alias bisa dimainkan di banyak posisi dengan dia kerap bermain sebagai penyerang kanan, penyerang kiri dan juga gelandang serang dan selalu dimainkan di setiap laga J2 League musim ini oleh pelatih Hori. Dan dia juga mencetak 2 assist pada pertandingan terakhir saat Verdy menang 3-1 lawan Vigalta Sendai. Dan kita sepertinya bakal melihat bahwa Mizuki Arai masih akan jadi pusat permainan Tokyo Verdy pada siang hari ini. Iya, itu dia tadi. Bagaimana Mizuki Arai menjadi ataupun memiliki peran yang sangat vital sekali bagi organisasi permainan yang diterapkan oleh Tokyo Verdy. Namun kali ini kita lihat lemparan ke dalam untuk Tokyo Verdy. Masih mencari rekan. Kita lihat bagaimana pressing ketat yang dilakukan oleh para pemain dari Albirex Niigata benar-benar menyulitkan bagi pemain Tokyo Verdy. Bahaya kali ini. Tendangan langsung dari luar kotak penalti lagi-lagi dicoba oleh para pemain dari Albirex Niigata. Ini membuktikan bahwa memang sangat solid ya lini pertahanan Tokyo Verdy sejauh ini, Tarik. Ya, benar sekali. Kita lihat bagaimana Albirex Niigata sudah tersatat 2 kali melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Dan ini adalah tarikan yang dilakukan oleh Daika Fukazawa tadi, walaupun bukan sebuah pelanggaran. Ya, dianggap bukan pelanggaran tadi oleh wasit. Dan sementara itu kita lihat bagaimana Ryota Kajikawa kembali mencoba mengatur serangan. Kapten tim Ryota Kajikawa, Ryoti Taniguchi. Baik sekali bagaimana pergerakan tadi dari Koki Morita. Pindahkan lagi ke sisi kanan. Zuki Arai. Oh, jadi salah pengertian. Nyaris saja berhasil direbut oleh para pemain Albirex. Kita lihat. Umpan maksudnya tadi ke kotak penalti. Namun tidak ada rekan yang dituju. Dan kali ini tendangan gawang bagi Albirex Niigata. Sangat berani sekali Torik melakukan build up seperti ini. Dan kali ini kita lihat bagaimana bola kembali diambil alih oleh para pemain Tokyo Verdy. Tendangan mendatar tadi mampu diantisipasi oleh Ryosuke Kojima. Tendangan yang dilakukan oleh Ryuji Sugimoto.
Ya benar sekali Rais, apa yang Rais katakan tadi bahwa mereka tampak punya pola permainan, bermain dari kaki-kaki, dari lini belakang, tapi kerap panik dan justru menghasilkan situasi bahaya bagi tim mereka sendiri. Dan ini dia, kita lihat ada peluang di sana. Berbahaya tadi, bagaimana ada kemelut di depan gawang dari Tokyo Verdy. Dan ada lagi tendangan kaki kiri tadi dilepaskan. Namun masih begitu tenang tadi Toru Takagiwa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh pemain Albirex Niigata. Ya, lemparan ke dalam lagi. Ini dia Takagi. Yoshiaki Takagi nama lengkapnya. Balik para pemain dari Albirex Niigata mencoba membangun lagi tekanan. Dan Fregel tadi tarik lagi ke belakang. Cukup tenang Ryosuke Kojima sama Fregel. Langsung alirkan ke depan. Kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Arai. Baik sekali Arai. Berhasil diantisipasi ataupun diredam dengan baik oleh Yuto Horigome tadi. Dan ada pelanggaran di sana terhadap Shunsuke Mito. Tendangan bebas bagi Albirex Niigata. Ini dia pelanggaran yang dilakukan oleh Daiki Fukazawa, bek kanan dari Tokyo Verdy. Kalau berbicara pertemuan dari kedua tim, ya memang seperti tadi yang diinformasikan pada musim lalu, bisa dibilang Albirex Niigata lebih dominan atas Tokyo Verdy dengan meraih dua kemenangan dalam dua pertemuan mereka di All. Itu menjadi kekalahan terbesar bagi Tokyo Verdy dari Albirex Niigata. Sementara kemenangan terbesar Tokyo Verdy atas Albirex Niigata terjadi pada 2008, yaitu dengan skor 4-0 ketika kedua tim masih bermain di pentas J1 League ya, ataupun kompetisi kasta tertinggi dari Liga Jepang, Torik. Ya benar sekali Rais, dan sejak saat itu justru kedua tim kemudian turun kasta, dengan bahkan Tokyo Verdy sejak 2009 belum kembali promosi ke kasta teratas, dan kedua tim kini bertemu kembali di J2 League. Ya, kita lihat serangan lagi dari sisi kanan. Coba Daiki Kazawa membantu serangan, melakukan kombinasi dia. Kita lihat masih kesulitan. Begitu baik zona marking yang diterapkan oleh para pemain Albirex Niigata. Ya, lemparan ke dalam untuk Albirex Niigata. Ya, menarik juga Albirex Niigata ini punya tim satelit di Liga Singapura, Torik. Ya, benar sekali Rais, bahwa cakupan Albirex Niigata ini sudah mencapai internasional dengan mereka punya tim satelit yang berkompetisi di Liga Singapura di kasta teratas mereka, dan bahkan 4 kali juara Liga Singapura. Artinya Albirex Niigata ini punya cukup cakupan internasional yang baik. Tetapi memang tim satelit di Singapura tidak bisa mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa, ke kompetisi Asia maksud saya, walaupun juara Liga Singapura. Ya, betul sekali. Karena sudah menjadi regulasi di Liga Singapura sendiri. Ya, kita lihat kali ini bagaimana para pemain dari Tokyo Verdy mencoba bagus serangan. Oh, berbahaya tadi. Agak sedikit riskan apa yang dilakukan oleh Toru Takagiwa. Balik bola direbut oleh para pemain dari Albirex Niigata. Jadi ini bisa dibilang permainan dari kedua tim berimbang. Saling bergantian melakukan serangan. Cukup tenang bagaimana ini Chris Gold memandui lini pertahanan dari Albirex Niigata. Fitzgerald, mantan pemain timnas Selandia Baru yang kini sudah tidak bisa membela timnas Selandia Baru lagi karena dia sudah berganti kewarganegaraan menjadi Jepang pada 2013 lalu, dan kini sudah tidak dihitung sebagai pemain asing di Albirex Niigata. Ya, kita lihat bagaimana kali ini para pemain dari Albirex Niigata juga masih kesulitan mereka untuk memberikan tekanan lebih ke dalam ke area gawang dari Tokyo Verdy. Cukup tenang
tadi bagaimana Toru Takagiwa. Kali ini kita lihat Hiroto Taniguchi juga tenang. Oh, permainan segitiga yang diperagakan cukup baik tadi dari para pemain Tokyo Verdy. Kembali bisa diambil alih oleh para pemain Albir Niigata ke sisi kanan tadi maksudnya. Ada Eitaro Matsuda tadi yang dituju, namun sayangnya bola terlalu kencang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Albirek Niigata. Tampak kedua tim punya pola permainan yang mirip-mirip ya, dengan pola permainan dari kaki, dari kaki ke kaki dari lini belakang dan membangun ya serangan secara pelan-pelan. Dan kita lihat bagaimana sampai menit ke-13 ini kedua tim bisa dibilang masih berimbang. Ya, serangan dari sisi kiri kali ini kita Ryuji Sugimoto. Masih Ryuji. Kirimkan lagi ke kotak penalti. Bisa diantisipasi. Karena lagi coba dilakukan oleh para pemain dari Albirek Niigata. Cukup tenang. Balik pada Frisgirl. Kirimkan ke sisi kiri. Ya, permainan yang cukup tenang di lini pertahanan dari Albirek Niigata. Ya, Hiroki Akiyama pindahkan ke sisi kiri. Balik lagi Frisgerald. Pindahkan ke sisi kanan. Ini dia, kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain dari Albirex Niigata yang tidak ingin terburu-buru dalam membongkar pertahanan dari Tokyo Verdy. Karena sejauh ini para pemain Tokyo Verdy juga tampil begitu solid dan begitu disiplin. Ya, kita lihat gerakan yang dilakukan oleh para pemain Albirex Niigata. Eitaro Matsuda tadi tarik lagi ke belakang. Tampak sekali kepercayaan diri dari para pemain Albirex Niigata yang memang dalam 7 laga terakhir mereka tak kalah dengan 5 kali menang dan 2 kali imbang. Berbahaya kali ini, ada umpan hilang tadi. Dan ini dia, ada ruang terbuka lagi. Tendangan langsung kaki kiri tadi. Dilepaskan oleh Hiroki Akiyama. Namun masih bisa diantisipasi oleh Toru Takagiwa. Tendangan yang masih sangat lemah dari Hiroki Akiyama. Belum mencetak gol sejauh ini dari seorang gelandang holding midfielder ini. Ya, kita lihat kali ini ada gangguan yang dilakukan terhadap Koken Kato yang membuatnya sulit dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Albirek Niigata. Masih belum lagi bisa memberikan ancaman ke gawang Albirek Niigata para pemain dari Tokyo Verdy. Kita lihat bagaimana begitu tenangnya permainan bola dari kaki ke kaki yang diperagakan oleh para pemain dari Albirek Niigata. Dan kembali bawa serangan lagi dari bawah para pemain Albirek Niigata. Yang waktu diwaspadai dari Tokyo pada musim ini adalah lini serang mereka, Torik, karena sudah cetak 25 gol dan menjadi tim yang tersubur sementara. Bahwa Ryoga Sato memang jadi andalan utama dengan mencetak 6 gol. Selain itu juga ada Mizuki Are dan juga Ryuji Sugimoto. Jadi momok bagi tim-tim G2 League musim ini, terutama di awal musim sebelum mereka kemudian gagal menang dalam 5 laga beruntun. Sebelum kemudian menang lawan Vigal Tasendai tengah pekan lalu. Tetapi tetap saja bahwa lini depan mereka ditambah dengan gelandang-gelandang serang seperti Koki Morita sangat berbahaya bagi lini pertahanan lawan. Baik. Ya, kita lihat kali ini kembali para pemain Tokyo Verdy menguasai bola. Cukup tenang mereka mencoba memancing para pemain dari Albirek Niigata tadi, Kaito Taniguchi juga. Dan ini dia, kita lihat bagaimana pergerakan di sisi kanan. Dan coba Niigata pindahkan lagi ke tengah. Ada pergerakan dilakukan oleh Seiya Baba tadi, mencoba melakukan tendangan spekulasi. Seiya Baba
Tia Baba. Back tengah berusia 20 tahun ini, Tia Baba. Ya, kembali pelanggaran. Yoshiaki Takagi jatuhkan oleh Seiya Baba. Pendek saja lakukan oleh para pemain dari Birek Niigata. Kita lihat bagaimana Ferdi tarik saja ke belakang tadi dilakukan oleh Seiya Baba, cukup tenang. Boleh dibalikan lagi kepada Seiya Baba. Balikan lagi kepada Toru Takagiwa. Toru Takagiwa. Salah umpan dia. Kembali Parkman Albirek melakukan tekanan. Berbahaya di sisi kanan. Tendangan langsung tadi dilepaskan. Namun sayang gagal lagi untuk tepat sasaran. Tendangan yang masih melambung tinggi dari para pemain Albirek Niigata. Mereka tampak percaya diri, terutama ini tadi yang melakukan tembakan yaitu Kaito Taniguchi, top skor tim dengan 6 gol. Mereka tampaknya mendapatkan instruksi dari pelatih untuk menembak ketika gawang terlihat. Ya, kita lihat lagi bagaimana kali ini pemain Albirek Niigata bangun serangan lagi. Langsung saja umpan jauh tadi coba diberikan kepada Eitaro Matsuda yang tampaknya memang menjadi andalan untuk bisa terus memborbardir sisi kiri pertahanan dari Tokyo Verdy. Sementara itu kita lihat pengawalan ketat dilakukan terhadap Renkato tadi. Lagi-lagi para pemain dari Albirek Niigata berhasil menguasai bola, cukup tenang mereka. Kojima kali ini, Yusuke Kojima cukup tenang. Daichi Tagami, Yuto Horigomi, Daichi Tagami lagi, Yusuke Kojima pindahkan lagi ke sisi kanan, begitu rapi dan begitu tenang. Face girl. Masih fresh guard. Berani sekali mereka memainkan bola di area kotak penalti sendiri. Para pemain Albirek Niigata. Akan lagi ke sisi kiri. Dan ini dia kita lihat. Umpan terobosan yang diberikan cukup cepat. Bagaimana pergerakan di sisi kiri yang dilakukan oleh Susuke Mito. Masih Mito. Ada umpan cutback tadi coba diberikan. Namun berhasil dipatahkan oleh para pemain Tokyo Verdy. Kembali Mito. Susuke Mito, baik sekali Susuke Mito. Kirikan lagi cutback. Tendangan langsung kaki kiri, lagi-lagi gagal. Serangan dari Albirek Niigata melalui tembakan Izuri Shimada masih melambung tinggi. Tapi kita harus mengapresiasi bagaimana Susuke Mito mampu lolos dari lini pertahanan Tokyo Verdy dan kembali merebut bola dari Daika Fukazawa dan melakukan umpan cutback kepada Yuzuru Shimada, walaupun tendangan dari Shimada masih melambung tinggi. Tetapi kita melihat bagaimana pressing tinggi dilakukan oleh kedua tim. Hal ini membuat lini pertahanan kedua tim mungkin akan riskan terhadap bola-bola daerah umpan panjang ke sisi sayap, Rais. Ya. Kembali para pemain dari Albirek Niigata coba bangun lagi serangan dari tengah kali ini. Kirimkan lagi ke sisi kanan. Kali ini sudah datang membantu orang main dari Albirek Niigata.
Pindahkan lagi ke sisi kiri. Itu solid pertahanan dari Tokyo Verde sejauh ini. Emak sudah. Permainan 1-2 sentuhan diperagakan. Sisi kanan. Ya. Sementara itu Hiroto Taniguchi nampaknya mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan. Oh, terinjak tadi kaki dari Hiroto Taniguchi. Ya, tidak sengaja nampaknya. Sempat mendapat sikutan juga sepertinya dari bek kanan Albirex Niigata yaitu Soya Fujiwara. Ya. Kita lihat bagaimana pertolongan yang diberikan terhadap Hiroto Taniguchi tadi yang mengalami sedikit sesak tadi sepertinya dan sudah bisa bangkit kembali. Ini dia Eitaro Matsuda yang tadi mencoba berupaya untuk memberikan tekanan di sisi kiri pertahanan dari Tokyo Verde. Ya, sudah bisa bangkit kembali Hiroto Taniguchi. Tendangan bebas bagi Tokyo Verde, Toru Takagiwa. Sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain dari Albirex Niigata kembali. Oh, kembali bisa direbut. Namun, jadi pelanggaran tadi. Dan kartu kuning pertama diberikan wasit. Nah, ini dia. Koken Kato sepertinya mendapatkan kartu kuning. Holding midfielder dari Tokyo Verde. Berusia 33 tahun. Koken Kato. Pemain yang pertama mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini. Salah satu pemain senior dari Tokyo Verde. Dan ada sikap sportif juga tadi dari Koken Kato. Ya, kali ini kita lihat pemain Albirex Niigata masih mainkan bola di area pertahanan sendiri dan pressing ketat yang dilakukan di area pertahanan Albirex sejauh ini cukup berhasil dari Tokyo Verde. Di lagi-lagi percobaan tendangan dari luar kotak penalti dilakukan. Nah, ini oleh Koken Kato. Tendangan kaki kiri dari pemain senior ini masih melenceng. Bagaimana kita melihat kedua tim tampak kesulitan menembus pertahanan lawan masing-masing sehingga harus melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh. Bagaimana pressing ketat dilakukan dan juga lini pertahanan yang solid membuat mereka harus melakukan hal itu, Rais. Ya, terjadi lagi pelanggaran tadi terhadap pemain Albirex Niigata. Tendangan bebas lagi. Kembali membangun serangan di sisi kanan. Tarik lagi ke belakang. Prince Gold. Daichi Tagami. Prince Gold. Nah, ini dia baik sekali kepada Matsuda lagi. Eitaro Matsuda berbahaya kali ini dan gol! Ini dia bagaimana tadi Yoshiaki Takagi berhasil memecahkan kebuntuan dari Albirex Niigata untuk mengubah skor menjadi 1-0. Ya, ini adalah gol keempat Takagi musim ini untuk Albirex Niigata. Bagaimana kita melihat ketika dia mendapatkan umpan dari sisi kanan, dia mampu berputar dan melakukan tembakan langsung kaki kiri yang tak mampu diselamatkan oleh kiper Tokyo Verde. Ya, kita lihat bagaimana kejelian dan juga tajamnya tadi kaki kiri dari Yoshiaki Takagi yang membuat kedudukan menjadi 1-0 sementara ini bagi Albirex Niigata. Tentunya ini akan menambah kepercayaan diri dari para pemain Albirex Niigata. Sebaliknya juga bagi para pemain dari Tokyo Verde pastinya juga akan semakin bersemangat ataupun termotivasi untuk mengejar ketertinggalan mereka, Torik. Ya, apalagi ini jadi pukulan telak karena Yoshiaki Takagi ini adalah sebenarnya produk
Akademi Pemain Muda Tokyo Verdy dan mengawali debut profesionalnya juga di Tokyo Verdy pada tahun 2010 lalu sebelum kemudian bermain untuk FC Utrecht di Belanda dan sempat kembali bermain di Tokyo Verdy sampai tahun 2017 sebelum kemudian bermain di Albirex Niigata sejak 2018 sampai saat ini. Terkenal dengan tendangan bebasnya dan kali ini mampu membuat Albirex Niigata unggul 1-0 sementara atas Tokyo Verdy. Para pemain Tokyo Verdy kembali membangun serangan. Toru Takagiwa sangat berani ya para pemain dari kedua tim untuk memainkan bola di area kotak penalti sendiri. Butuh ketenangan, keberanian dan juga mental yang baik tentunya Torik untuk melakukan hal tersebut. Benar sekali Rais, dan ini menunjukkan bagaimana kedua tim sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Bagaimana ini tanda-tanda tim yang memang sama-sama mengejar tiket promosi musim ini. Bagaimana kepercayaan diri tinggi, apalagi Albirex Niigata sedang dalam rentetan 7 laga tidak terkalahkan dengan 5 kali meraih kemenangan. Ya, kali ini kita lihat bagaimana para pemain dari Albirex Niigata melakukan lagi serangan dari sisi kanan, datang membantu tadi Shunsuke Mito. Chris Grout juga datang membantu serangan, melakukan overlapping dia. Dan ini dia Matsuda masuk kotak penalti. Berbahaya, aduh mantar di sana. Tendangan yang berhasil diblok tadi. Tendangan dari Kaito Taniguchi. Berhasil diblok dengan baik namun belum berhenti tekanan. Baik sekali dan gol, lagi-lagi gol berhasil dicetak oleh Albirex Niigata. Dan tampaknya gol tersebut kali ini dicetak oleh Eitaro Matsuda. Gol yang sangat baik dari Albirex Niigata dengan bagaimana umpan cutback sempat diblok oleh tendangan dari Kaito. Kemudian bola muntah masih bisa diamankan oleh para pemain Albirex Niigata sebelum kemudian menjadi gol kedua bagi mereka. Ya, ini dia bagaimana Eitaro Matsuda berhasil mengecoh sampai 3 pemain dari Tokyo Verdy untuk bisa mencetak gol tadi. Ya, ini adalah gol kedua Eitaro Matsuda musim ini. Pemain muda, sayap kanan berusia 20 tahun. Ya, kembali kita lihat bagaimana para pemain Albirex Niigata melakukan serangan. Ada salah umpan di sana. Semakin percaya diri, semakin bersemangat para pemain Albirex Niigata untuk terus memberikan tekanan ke gawang dari Tokyo Verdy. Kembali kita lihat sisi kanan yang terus menerus mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Tokyo Verdy. Dan ini dia umpan langsung ke jantung pertahanan. Bisa nyaris saja tadi berhasil bola direbut oleh Kaito Taniguchi, namun masih cukup tenang kali ini para pemain lini bertahan dari Tokyo Verdy. Akan ke sisi kiri, datang itu serangan Ryota Kajikawa, berhasil direbut lagi. Kita lihat bagaimana permainan yang dilakukan para pemain Tokyo Verdy sejauh ini masih bisa dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari Albirex Niigata. Tampak bagaimana para pemain Albirex selalu mengincar sisi kiri pertahanan Tokyo Verdy yang dihuni oleh Renkato. Kita tahu Renkato sebenarnya berposisi sebagai gelandang. Ini yang membuat mungkin sisi kiri Tokyo Verdy sedikit berlubang. Lubang yang mungkin masyarakat Indonesia harapkan bisa ditambal oleh Pratama Arhan yang memang belum akan bermain pada siang hari ini, guys. Ya, kita harapkan tentunya Pratama Arhan bisa segera melakoni debutnya bersama Tokyo Verdy. Namun kembali kami ingatkan, jangan lupa untuk ikuti giveaway jersey Pratama Arhan dengan berbagai syarat yang saya sebutkan tadi di sebelum pertandingan berlangsung. Namun kali ini kita lihat terlebih dahulu ada tekanan ataupun ancaman yang dilakukan oleh Tokyo Verdy di kotak penalti dari Albirex Niigata. Namun begitu berlapisnya pertahanan dari Albirex Niigata yang membuat para pemain Tokyo Verdy sulit untuk memberikan ancaman ke gawang dari Albirex Niigata. Tendangan tadi dari
Ryoga Sato, top skor Tokyo Verde musim ini dengan 6 gol. Juga mencetak gol kedua melawan Vegalta Sende tengah pekan lalu. Bagaimana tampak juga dia tampak sangat percaya diri untuk bisa mencetak gol pada laga ini. Tarik lagi ke belakang tadi. Bagaimana yang dilakukan oleh Fritz Gold. Sudah tadi. Fujiwara. Lepas dia kepada Ryosuke Kojima. Langsung saja dikirim bola jauh ke depan. Sudah. Roki Akiyama tadi. Ya, kita lihat begitu luar biasa. Bagaimana tadi ada umpan hilang yang diberikan. Roki Akiyama kirimkan ke sisi kiri. Roki Akiyama lagi. Ryosuke Mito. Berbahaya lagi kali ini. Sangat mudah diterobos kali ini sisi kanan pertahanan dari Tokyo Verde, Torik. Iya, Rais. Tampak mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana mereka tampak panik ketika mendapatkan serangan dari para pemain Albirex Niigata. Bagaimana pemain seperti Yoshiaki Takagi dapat dengan mudah menerobos dan mengobrak-abrik pertahanan dari Tokyo Verde, Rais. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Yoshiaki Takagi. Kita lihat bagaimana sementara ini Albirex Niigata unggul 2-0 atas Tokyo Verde. Ya. Tarik saja ke belakang tadi. Masuk kotak penalti kali ini. Coba kutak-atik, berbahaya dan lagi-lagi dengan begitu baik kali ini seorang Michael Frisgold tampaknya yang mencetak gol bagi Albirex Niigata. Ya, ini dia. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sebuah kecerdikan, terobosan dalam kotak penalti, dan ini dia juga umpan yang begitu memanjakan bagi Frisgold yang berdiri bebas, yang hilang dari pantauan para pemain Tokyo Verde. Tampak bagaimana tendangan penjuru ini seperti sudah sering dilatih di lapangan latihan dari para pemain Albirex Niigata, yang kemudian menghasilkan gol pertama bagi Fitzgerald musim ini, mantan pemain timnas Selandia Baru yang sudah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Jepang mulai tahun 2013 lalu, Michael Fitzgerald. Ya, skor sementara 3-0 untuk Albirex Niigata ini tentunya akan menjadi evaluasi besar ya bagi pelatih dari Tokyo Verde Takafumi Hori untuk memasuki babak kedua nanti. Bagaimana timnya sudah kebobolan 3 gol sejauh ini. Padahal tadi di menit-menit awal babak pertama mereka mampu memberikan beberapa kali ancaman ke gawang Albirex Niigata dan cukup mengimbangi permainan tuan rumah, Torik. Ya, benar sekali, Rais. Kita lihat bagaimana pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Tokyo Verde tidak efektif sejauh ini, dengan para pemain Albirex Niigata dapat dengan mudah mengirimkan umpan langsung ke lini depan atau lini sayap. Iya, tadi agak sedikit memaksakan. Dan kali ini kita lihat lagi bagaimana Ryoga Sato masih kesulitan karena mendapatkan pengawalan yang sangat ketat dari lini bertahan Albirex Niigata. Ryoga Sato top skor sementara dari Tokyo Verde yang sudah mengemas 6 gol sejauh ini. Ya, Rais. Dan juga selain bermain di kandang, Albirex Niigata memang dipenuhi oleh pemain bintang. Selain Fitzgerald, ada Yoshiaki Takagi tadi yang mencetak gol pertama. Dia dikenal dengan tendangan bebas dan bersama Ryo Miyaichi, mantan pemain Arsenal, dan juga Takashi Usami, mantan pemain Bayern Munchen. Dia dianggap jadi bagian dari generasi platinum Jepang. Meskipun kemudian Takagi tidak pernah atau belum pernah tampil untuk timnas senior Jepang, hanya sampai di level U19. Tapi kita lihat bagaimana kualitasnya pada pertandingan kali ini. Hari itu kita lihat ada ancaman dari Tokyo Verde, tendangan lagi. Oh, ini berbahaya. Sayang sekali tadi ada kontrol yang kurang sempurna.
dilakukan oleh pemain Tokyo Verdy di kotak penalti sehingga hilang lagi kesempatan mereka untuk bisa mencetak gol ke gawang dari Albirex Niigata. Sementara itu Mizuki Arai tampaknya mengalami cedera. Kita lihat bagaimana Ryoga Sato tadi gagal, dan ini dia Mizuki Arai yang menjadi salah satu motor serangan dari Tokyo Verdy. Agak sedikit terpincang-pincang dia, namun masih bisa melanjutkan permainan. Dan lagi-lagi serangan dari Tokyo Verdy, peluang berasal dari penetrasi yang dilakukan oleh Mizuki Arai, pemain yang mencetak 2 assist pada pertandingan terakhir melawan Vegalta Sendai. Dan pada pertandingan kali ini sepertinya Tokyo Verdy masih hanya bisa mengharapkan Mizuki Arai untuk bisa mencetak peluang di lini depan. Rice ya, cukup tenang tadi bagaimana Renkato, kali ini Koken Kato pindahkan lagi ke sisi kanan, ada umpan terobosan, serangan lagi di sisi kanan, penyerangan dari Tokyo Verdy. Mizuki Arai bersama dengan Koki Morita, dia berhasil direbut bola para pemain dari Albirex Niigata. Kirimkan lagi bola langsung jauh ke depan, ada umpan terobosan di sana, masih terlalu kencang, mudah saja diantisipasi oleh Toru Takagiwa. Kembali para pemain dari Tokyo Verdy berikan tekanan, pindahkan ke sisi kanan, terima dengan baik oleh Mizuki Arai. Masih Mizuki Arai, kirimkan umpan silang, namun berhasil ditik tadi dengan baik di udara oleh Ryusuke Kojima. Umpan lambung yang masih terlalu tajam dari Mizuki Arai. Mungkin pada babak kedua pelatih Hori bisa melakukan apa yang dia lakukan pada pertandingan melawan Vegalta Sendai. Ketika itu Arai juga tidak maksimal pada babak pertama bermain di kanan, sehingga pada babak kedua dia menggeser posisi Mizuki Arai menjadi penyerang kiri. Dan hasilnya pada babak kedua Mizuki Arai mencatat 2 assist untuk membawa Tokyo Verdy menang 3-1 melawan Vegalta Sendai tengah pekan kemarin. Mungkin ini bisa dilakukan oleh pelatih Hori lagi pada pertandingan kali ini. Kali ini Daichi Tagami kirimkan lagi si kanan Izuru Shimada. Horigame sangat tenang tadi Hiroki Akiyama. Serangan lagi coba dibangun kali ini di sisi kanan para pemain Albirex. Cukup tenang, pelan-pelan saja bola-bola pendek diperagakan. Baik sekali, sudah masuk kotak penalti kali ini. Berbahaya, berbahaya, masih kutak-atik dia, masih kutak-atik. Namun kembali bisa direbut bola oleh para pemain dari Tokyo Verdy. Ya, transisi permainan yang dilakukan oleh para pemain dari Albirex Niigata bisa dibilang memang sangat baik, berjalan dengan baik sejauh ini, baik transisi positif maupun transisi negatif. Ya, para pemain Albirex Niigata tampak lebih siap untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya dibandingkan para pemain Tokyo Verdy yang kerap kecolongan lewat umpan-umpan panjang. Sayang sekali tadi sudah terjebak offside Ryoga Sato. Masih belum bisa untuk mencetak gol para pemain Tokyo Verdy. Ya, kami ingatkan lagi bagi Anda yang ingin mengikuti giveaway jersey Pratama Arhan, Anda bisa mengikutinya, namun terlebih dahulu Anda harus di-subscribe dulu channel J-League International di YouTube, dan juga follow J-League International di Facebook. Kemudian ada harus menjawab pertanyaan yang diposting di YouTube, di kolom komentar YouTube. Kemudian saksikan pertandingan ini. Kemudian Anda punya waktu 2 hari untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan pemenangnya akan diumumkan 2 hari setelah siaran langsung YouTube berakhir. Namun Anda juga harus melakukan screenshot layar profil YouTube Anda dengan tangkapan layar ataupun screenshot saluran YouTube J-League International.
untuk membuktikan bahwa Anda sudah subscribe channel Jelik Internasional dan mengirimkannya ke inbox Jelik Internasional, Facebooknya Jelik Internasional. Itu dia tadi syarat-syarat untuk Anda yang ingin mendapatkan jersey Tokyo Verdy Pratama Arhan. Sambil kita terus menantikan kapan Pratama Arhan nanti akan melakukan debut bersama Tokyo Verdy, yang kita harapkan bisa segera pemain timnas Indonesia tersebut melakukan debutnya bersama Tokyo Verdy. Dan ini dia, kita lihat kembali lagi ke lapangan bagaimana para pemain Tokyo Verdy mencoba lagi memberikan tekanan. Saya baba tadi lagi-lagi ada salah pengertian di sana dan gagal lagi upaya yang dilakukan oleh para pemain dari Tokyo Verdy. Soal Arhan, mungkin adaptasi memang jadi masalah utama pemain Indonesia ini di Tokyo Verdy. Dengan ia berasal dari Blora dan bermain di Semarang, dua kota yang memiliki cuaca cukup panas. Sedangkan di Jepang saat ini memang sedang dingin-dinginnya. Pada pertandingan hari ini misalnya, cuaca di sana suhunya 18 derajat Celcius, cukup dingin. Juga bertepatan dengan bulan puasa, Arhan datang ke Jepang. Ini yang membuat sedikit banyak Arhan harus cukup lama untuk beradaptasi di Tokyo Verdy, Rais. Ya, memang butuh proses ya untuk bisa melakukan debutnya di sini. Selain adaptasi tadi, memang Arhan juga digenjot secara fisik ya agar bisa selevel dengan para pemain dari Tokyo Verdy setidaknya kondisinya. Kita harapkan Arhan pun ketika nanti menjalani debut bisa langsung memberikan kontribusi yang maksimal dan menunjukkan performa yang baik di pertandingan. Kembali lagi kita ke jalannya pertandingan. Salah tadi kontrol bola yang dilakukan oleh Hiroto Taniguchi. Cukup tenang Fitzgerald, disuruh Zimada pada Hiroki Akiyama. Pindahkan lagi ke sisi kanan. Saya Fujiwara tadi kepada Eitaro Matsuda. Fujiwara lagi, Matsuda lagi, tarik pada Fitzgerald. Umpan langsung ke jantung pertahanan dari Tokyo Verdy. Ya, tambahan waktu 2 menit diberikan oleh wasit pada babak pertama. Bangun serangan lagi dari bawah para pemain dari Tokyo Verdy. Masih perlahan-lahan mereka bangun serangan ke sisi kanan. Cukup tenang Hiroki Akiyama. Oh, baru bisa direbut. Ya, sangat rapi sekali permainan dilakukan oleh para pemain Tokyo Verdy. Namun pertahanan berlapis yang diterapkan oleh para pemain Albir Niigata memang cukup menyulitkan bagi para pemain dari Tokyo Verdy untuk bisa mencetak gol. Dan ini dia sebuah tipuan tadi dilakukan. Ada cutback di sana dan oh, nyaris saja tadi bagaimana Daiki Fukazawa yang mendapatkan peluang emas tadi di kotak penalti Albir Niigata, namun gagal untuk menghasilkan gol bagi Tokyo Verdy. Pola serangan yang sangat bagus dari Tokyo Verdy, bagaimana Renkato seorang bek kiri mengirimkan umpan cutback kepada Daiki Fukazawa yang seorang bek kanan. Sayang sekali tendangan Fukazawa masih melenceng. Tendangan gawang lagi tadi sudah dilakukan oleh Ryosuke Kojima. Kembali bisa diambil alih oleh para pemain Tokyo Verdy. Tekanan lagi, kirimkan lagi ke sisi kanan, masuk kotak penalti kali ini, mencari rekan dia. Datang lagi bantuan dari Sebaba. Pindahkan ke sisi kiri. Renkato tadi coba memberikan umpan. Ryota Kajikawa. Masih Ryota.
Ibaba yang ikut membantu penyerangan dan akhirnya wasit meniupkan fluid tanda berakhirnya babak pertama. Sementara ini kita ketahui bahwa Albirex Niigata unggul 3-0 lewat gol Yoshiaki Takagi pada menit ke-27, Eitaro Matsuda pada menit ke-30, dan juga Michael James Fitzgerald pada menit ke-35. Jangan kemana-mana, para pecinta Meiji Yasuda J2 League, karena kami akan segera kembali setelah pesan berikut. Albirex Niigata 3, Tokyo Verdy 0.
Baiklah, para penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam pertandingan pekan ke-15 Meiji Yasuda J2 League yang mempertemukan antara Albirex Niigata menghadapi Tokyo Verdy yang berlangsung di Stadion Denkabig Swan Niigata. Sementara ini skor Baiklah para penonton, dimanapun berada, kali ini Anda kembali akan segera menyaksikan pertandingan babak kedua. Lanjutan pekan ke-15 Meiji Yasuda J2 League yang mempertemukan antara Albirex Niigata menghadapi Tokyo Verdy yang berlangsung di Stadion Denkabig Swan. Sementara ini Albirex Niigata unggul 3-0 dengan gol Yoshiaki Takagi pada menit ke-27, Eitaro Matsuda pada menit ke-30 dan juga Michael James Fitzgerald pada menit ke-35. Masih bersama saya Raisat dan juga rekan saya Torik Azuri. Torik, kalau menurut Anda sendiri jalannya pertandingan babak pertama tadi, apa yang harus diperbaiki oleh Tokyo Verdy untuk bisa mengejar defisit gol mereka di babak kedua nanti? Ya Rais, dari Tokyo Verdy sebenarnya mereka harus memperbaiki di semua lini ya, karena pressing tinggi di lini depan tampak tidak begitu efektif, sedangkan lini belakang mereka tampak sering kecolongan dengan umpan-umpan panjang ke sisi sayap. Dan bagaimana mereka hanya menguasai 40% penguasaan bola pada babak pertama. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pelatih Takafumi Hori adalah hal yang juga ia lakukan saat melawan Vegalta Sendai pada babak kedua saat itu, yaitu menggeser Mizuki Arai ke sisi. Baiklah, kita lihat bagaimana kali ini para pemain kedua tim. Begitu juga para pemain dari Albirex Niigata. Ya, kita lihat, masih kita tunggu. Nampaknya sudah masuk pemain nomor punggung 3 ya di sini. Iya itu. Ya, sudah ada pergantian pemain, ada dua pergantian pemain yang dilakukan oleh Tokyo Verdy, Torik. Ya, sepertinya pelatih Takafumi Hori langsung melakukan banyak pergantian pemain, termasuk memasukkan Boniface Nduka, bek tengah berkeluarga negaraan Jepang tetapi memiliki darah Nigeria, selain juga Byron Vasquez yang bergerak di sisi kanan, membuat Mizuki Arai. Ini dia Mizuki Arai yang kini bergerak di sisi kiri pada babak kedua nanti. Nampaknya cara yang sama ingin coba dilakukan yang diharapkan juga menghasilkan hasil yang positif bagi Tokyo Verdy. Dan kita lihat kali ini serangan dari sisi kanan, gerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Tokyo Verdy. Baik sekali Daiki Fukazawa tadi. Namun kembali gagal tadi Byron Vasquez. Masih Byron Vasquez. Byron Vasquez. Permainan segitiga tadi
gagal berjalan dengan baik. Karan terus coba dilakukan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Seiya Baba. Baron Vasquez tampak langsung jadi pusat permainan Tokyo Verde pada babak kedua. Dia adalah pemain asal Chile yang tidak dihitung sebagai pemain asing J2 League musim ini. Hal ini karena dia pernah bersekolah setara SMA di Jepang, sehingga membuat dia tidak dihitung sebagai pemain asing. Hal yang sama juga terjadi dengan Boniface Duka, bek tengah yang juga masuk menggantikan Taniguchi, pemain berdarah Nigeria, tetapi tidak dihitung sebagai pemain asing dan memiliki keluarga negara Jepang. Ya, mungkin Torik bisa membantu memberikan penjelasan sedikit tentang terkait dengan pemain yang bisa dianggap sebagai pemain lokal ataupun bukan pemain asing, Torik, di J2 League pada musim ini. Jadi J2 League tidak memberikan batasan berapa pemain asing yang dimiliki oleh setiap tim, hanya saja dalam setiap pertandingan hanya 5 pemain asing yang boleh dibawa ke dalam match day squad atau 18 pemain yang dibawa. Ada beberapa kriteria yang membuat pemain asing tidak dihitung sebagai pemain asing. Salah satunya adalah pemain itu lahir di Jepang atau pemain itu pernah bersekolah di Jepang seperti yang terjadi dengan Byron Vasquez. Selain itu juga pemain-pemain yang berasal dari negara yang bekerja sama langsung dengan J-League seperti negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hal ini membuat Pratama Arhan tidak dihitung sebagai pemain asing di Tokyo Verde ketika dia dimainkan nanti, Rais. Ya, tadi berbagai kebijakan regulasi yang diterapkan oleh J-League untuk setidaknya menambah, menarik kompetisi mereka dan juga semarak ataupun lebih memperkenalkan lagi terutama untuk pasar mereka di Asia Tenggara ya. Tadi seperti yang sudah Torik ucapkan ataupun Torik informasikan bahwa jika ada pemain dari Asia Tenggara dianggap bukan pemain asing, bahkan menjadi kuota khusus ya. Seperti itu Torik ya. Iya benar sekali Rais, hal ini yang membuat banyak sekali pemain asal Thailand, pemain asal Vietnam yang kini berkompetisi di J-League, termasuk juga ada pemain Malaysia di J3 alias kasta ketiga. Dan kini Pratama Arhan coba membuka kembali keran pemain Indonesia yang dulu sempat dihuni oleh Stefano Lillipali hingga Irfan Bahdim. Dan kini juga ada Ryu Nugraha yang bermain di kasta ketiga bersama AC Nagano Parseiro, Rais. Baik, kita kembali lagi ke jalannya pertandingan. Bagaimana para pemain Tokyo Verde kembali masih sulit untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Saat ini dalam kondisi tertinggal 0-3. Lemparan ke dalam untuk Tokyo Verde sudah dilakukan tadi oleh Daiki Fukazawa. Berhasil direbut kembali bola oleh para pemain Albirex. Dikuasai kembali oleh Seiya Baba. Dan ke sisi kiri coba memberikan tekanan kali ini. Ini dia, bagaimana tendangan langsung. Wow! Gol! Luar biasa. Sebuah gol yang berhasil dicetak tadi oleh pemain Tokyo Verde dan memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Mizuki Arai, lagi-lagi Mizuki Arai jadi penyelamat Tokyo Verde dengan mencetak gol pertama mereka pada siang hari ini. Ini merupakan gol keempat Mizuki Arai dalam 15 laga J2 League musim ini. Tendangannya dari sisi kiri tidak mampu dihalau oleh kiper Albirex Niigata. Kita lihat bagaimana peran sentral dari Mizuki Arai yang mampu memecahkan kebuntuan Tokyo Verde. Ini tentunya akan semakin menambah menarik jalannya pertandingan karena tercipta gol kali ini cukup cepat di awal babak kedua dan ini tentunya pastinya sesuai harapan dari pelatih Tokyo Verde Takafumi Hori. Nah, ini harus memunculkan kewaspadaan tinggi bagi para pemain Albirex Niigata walaupun mereka saat ini sudah mencetak 3 gol namun belum berarti mereka bisa memastikan diri memenangkan pertandingan pada siang hari ini. Dan kita lihat tendangan lagi, sebuah ancaman tadi dilakukan oleh Shunsuke Mito ke arah gawang dari Tokyo Verde. Sepak pojok bagi Albirex Niigata. Kita lihat Rais bagaimana perjudian yang dilakukan oleh pelatih Takafumi Hori langsung membuahkan hasil. Hori melakukan 4 pergantian langsung pada pertengahan babak tadi. Sepertinya dia sangat kecewa dengan permainan tim pada babak pertama sehingga harus
langsung melakukan 4 pergantian pemain, guys. Tentunya ini menjadi hal positif karena setidaknya sejauh ini mereka sudah berhasil mencetak 1 gol di menit awal babak kedua, dan kali ini mereka harus berhati-hati karena ada ancaman pada sepak pojok sudah dilakukan. Kembali tekanan. Coba dilakukan oleh para pemain dari Birek Niigata. Tidak ada rekan yang bisa menjangkau umpan tadi di area pertahanan dari Tokyo Verdy. Ini dia Mizuki Arai yang mencetak gol bagi Tokyo Verdy. Kita lihat bagaimana proses terciptanya gol dari Tokyo Verdy. Terjadi pada menit 50 tadi, kita lihat tendangan kaki kanan yang mengarah begitu baik ke pojok kiri atas gawang dari Ryosuke Kojima. Kembali Tokyo Verdy berikan tekanan. Cukup tenang, saya Baba Fukazawa. Tarik lagi ke belakang. Fukazawa. Kita lihat umpan terobosan yang baik sekali kali ini. Ada 2-3 pemain berbahaya. Ada ruang terbuka. Byron! Gol! Oh, ternyata melenceng. Melenceng dari gawang. Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Byron Vasquez gagal berbuah gol, Tarik. Nah, berawal lagi-lagi dari umpan daerah alias umpan terobos dari Mizuki Arai. Kemudian bolanya jatuh di kaki Byron Vasquez. Sayang sekali tembakan dengan punggung kaki kirinya masih menggetarkan jala, tetapi hanya dari luar saja dan belum menghasilkan gol kedua bagi Tokyo Verdy sejauh ini. Ya, tentunya ini menjadi warning yang harus segera diantisipasi oleh para pemain Albirex Niigata jika tidak ingin surplus gol mereka dikejar oleh para pemain Tokyo Verdy, karena memang tampil lebih menggigit bisa dibilang dalam hal serangan kali ini para pemain Tokyo Verdy dengan adanya pergantian 4 pemain di awal babak kedua tadi, Torik. Ya, benar sekali, apalagi dengan gol cepat dari Mizuki Arai tadi seperti membangkitkan kembali semangat para pemain Tokyo Verdy, dan apalagi Mizuki Arai kini tampak seperti sangat nyaman bermain di sisi kiri penyerangan Tokyo Verdy sejauh ini pada babak kedua. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Albirex Niigata. Kembali kita lihat kanan lagi. Mizuki Arai. Masih Mizuki Arai. Kirimkan tadi coba bola namun berhasil diblok oleh para pemain dari Albirex Niigata. Iya, umpan terobosan. Aduh, cepat tadi di sisi kiri pertahanan dari Tokyo Verdy. Dan menghasilkan tendangan gawang bagi Tokyo Verdy. Ini dia Boniface Nduka. Sudah dimasukkan di babak kedua. Masuknya Nduka ini menggantikan Renkato, membuat sisi kiri pertahanan Tokyo Verdy tampak lebih rapat dengan Nduka bermain di back tengah dan Taniguchi bergeser ke posisi back kiri. Hal ini sepertinya untuk meredam Eitaro Matsuda, sayap kanan Albirex Niigata yang mencetak 1 gol dan 2 assist pada babak pertama tadi. Ya, kita lihat juga bagaimana Fukazawa lebih berani untuk melakukan overlapping ya, naik ke depan untuk membantu penyerangan Torik, sehingga ini menambah daya variasi dari para pemain Tokyo Verdy untuk memberikan tekanan demi tekanan ke area pertahanan dari Albirex Niigata. Ya, benar sekali Rais, karena pada babak pertama tadi memang Fukazawa seperti tampak tidak bisa keluar dengan 28% serangan Tokyo Verdy berasal dari sisi kanan, artinya bisa dibilang sangat kurang. Sedangkan pada babak kedua ini dia tampak mulai berani untuk keluar menyerang membantu para pemain lini depan Tokyo Verdy. Ya, kita lihat kali ini masih cukup berani para pemain dari Albirex Niigata melakukan umpan pendek di area pertahanan sendiri, dan kembali bola direbut oleh para pemain Tokyo Verdy. Cukup tenang pergerakan dilakukan oleh Koki Morita. Ini dia umpan terobosan yang manis sekali Fukazawa. Kita lihat lagi-lagi sebuah pergerakan yang eksplosif dan berbahaya tadi dilakukan oleh
Daiki Fukazawa yang mampu mengancam gawang dari Albirex Niigata. Ini adalah peluang kedua Fukazawa pada pertandingan kali ini, dan babak pertama tadi tendangannya juga melenceng. Back berusia 23 tahun yang sudah mencetak 1 gol musim ini benar-benar berani keluar menyerang pada babak kedua ini Fukazawa, dan menjadi ancaman serius bagi sisi kiri pertahanan Albirex Niigata. Kembali para pemain dari Tokyo Verdy membangun lagi serangan secara perlahan mereka. Cukup tenang. Boniface Nduka, Fukazawa. Kembali Fukazawa. Masih Fukazawa. Byron Vasquez. Tarik lagi ke belakang. Ryota Kajikawa. Pindahkan ke sisi kiri. Mizuki Arai, masih Arai, Mizuki Arai, dan ini dia, luar biasa. Apakah gol? Ya, gol kedua bagi Tokyo Verdy, benar-benar berperan penting Mizuki Arai untuk terciptanya gol kedua dari Tokyo Verdy. Lagi-lagi Mizuki Arai tidak lain tidak bukan sepertinya dia sangat nyaman bermain di sisi kiri penyerangan, dan para pemain Albirex Niigata belum bisa menemukan obat untuk menetralkan Mizuki Arai, dan berhasil dengan umpan assist kepada Byron Vasquez. Gol ketiga Vasquez musim ini. Pemain yang juga mencetak gol kemenangan pada laga melawan Vegalta Sendai 3 hari lalu. Ini dia Byron Vasquez, pemain asal Chile yang ber-SMA di Jepang sehingga tidak dihitung sebagai pemain asing. Ya, ini harus diwaspadai oleh para pemain Albirex Niigata, dan tentunya menjadi sebuah pergantian pemain yang sangat positif dari pelatih Tokyo Verdy di babak kedua ini, yang membuat mereka mampu memperkecil kedudukan menjadi 3-2 sementara ini. Kita lihat bagaimana para pemain Tokyo Verdy semakin bersemangat untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka yang tadinya di babak pertama begitu rapuh pertahanan mereka. Namun kali ini kita lihat Albirex Niigata juga segera melakukan pergantian pemain. Albirex menarik keluar Akiyama dan digantikan oleh Takahiro Ko, seorang gelandang bertahan. Sepertinya pelatih Albirex Niigata paham bahwa mereka butuh seseorang untuk terus menekan Mizuki Arai. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh Akiyama sebagai holding midfield dari Albirex Niigata. Dan kali ini tugas itu diberikan kepada Takahiro Ko, nomor punggung 8. Lihat lagi bagaimana Mizuki Arai jadi motor serangan. Seiya Baba kali ini ikut membantu, pindahkan ke sisi kanan, ada Byron Vasquez. Byron Vasquez kirimkan bola tadi maksudnya, namun berhasil diblok tadi. Sangat luar biasa, semakin sengit pertandingan di siang hari ini. Kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh Tokyo Verdy untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dua gol cepat yang terjadi di babak kedua ini setidaknya mampu membangkitkan semangat dari para pemain Tokyo Verdy. Sepak pojok siap dilakukan Ryota Kajikawa. Masih ada Mizuki Arai kali ini. Mizuki Arai. Lolos dia. Luar biasa bagaimana Mizuki Arai yang menjadi motor serangan Tokyo Verdy menghasilkan sepak pojok bagi Tokyo Verdy. Kembali Ryota Kajikawa yang akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan. Tendangan first time tadi dilepaskan oleh Koki Morita. Namun berhasil diblok. Tenang sekali bola dikuasai Fukazawa. Masih Fukazawa mencari rekan. Tarik ke belakang. Morita tadi.
Cukup tenang para pemain dari Tokyo Verdy yang kali ini terlihat lebih mendominasi jalannya pertandingan. Dan akan lagi ke sisi kanan. Ya, keluarnya Koken Kato membuat Kajikawa bermain lebih ke belakang kali ini sebagai deep lying playmaker, kapten tim nomor 4. Hal ini membuat hampir semua serangan kini melalui Kajikawa terlebih dahulu sebelum bergeser ke lini depan Tokyo Verdy. Mizuki Arai kali ini. Ya, Mizuki Arai dilanggar cukup keras dia di sisi kanan pertahanan dari Albirex Niigata. Langgar oleh Susuke Mito, Mizuki Arai. Meskipun masih berusia 25 tahun, Mizuki Arai tampak punya pengalaman segudang bisa dibilang, karena dia justru menjalani debut profesionalnya di SV Horde, yaitu tim Liga Austria di Eropa, dan bermain di sana selama 2 musim sebelum kemudian kembali ke Jepang, bermain di J3 sebelum sekarang bermain di Tokyo Verdy sejak 2019 lalu. Tendangan bebas balikan lautan oleh Ryota Kajikawa sudah dilakukan. Ditinju saja tadi bola oleh Ryosuke Kojima. Masih belum berhenti tekanan dari para pemain Tokyo Verdy. Kirimkan langsung ke kotak penalti. Ada kemelut di sana. Tenang tadi Ryosuke Kojima mengamankan bola. Serangan lagi dibangun oleh para pemain dari Albirex Niigata. Cukup tenang. Kirimkan lagi ke sisi kiri. Ya, kita lihat ada umpan terobosan yang coba diberikan Seiya Baba. Begitu ketat tadi melakukan pengawalan. Masih Seiya Baba. Baik sekali. Biasa dengan Ryota Kajikawa. Seiya Baba yang terus tidak henti-hentinya membantu sisi penyerangan tim. Oh, berbahaya kali ini tadi. Nyaris saja. Namun reading the game yang dilakukan oleh Ryosuke Kojima cukup baik sehingga mampu menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Tokyo Verdy. Seiya Baba lagi. Fukazawa. Byron Vasquez. Dengan umpan terobosan. Ada Koki Morita tadi. Koki Morita. Seiya Baba. Oh, ini dia lepas dari offside dan gol! Byron Vasquez akhirnya membawa Tokyo Verdy berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Luar biasa. Ya, lagi-lagi Byron Vasquez mencetak gol kedua Tokyo Verdy pada pertandingan kali ini, mampu mencetak gol ketiga berawal dari umpan daerah Seiya Baba, pemain back tengah yang ketika Tokyo Verdy menguasai bola ia kerap maju ke depan untuk berdiri sejajar dengan Kajikawa. Kali ini umpannya bisa menemukan Byron Vasquez di kotak penalti Albirex Niigata, membuat skor kini imbang 3 sama. Ya, ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik tentunya di pertandingan siang hari ini. Bagaimana Tokyo Verdy dengan cukup cepat bisa dibilang mereka mampu menyamakan kedudukan jadi 3-3 setelah tadi tertinggal lebih dulu 0-3 di babak pertama. Dan kali ini pergantian pemain, jumlah 4 pemain yang sukses berjalan dengan baik sejauh ini memunculkan hasil positif bagi Tokyo Verdy. Dan ini tentunya menjadi tanda bahaya bagi Albirex Niigata, bisa jadi malah justru kedudukan bisa berbalik ini, Torik. Ya, Rais, hanya 15 menit yang dibutuhkan oleh para pemain Tokyo Verdy pada babak kedua ini untuk mencetak 3 gol penyama kedudukan. Tokyo Verdy sepertinya tidak ingin memori buruk musim lalu saat kalah 7-0 di stadion ini terulang kembali setelah kalah 3-0 pada babak pertama tadi. Sehingga mereka melakukan perubahan besar pada pertengahan babak dan memberikan hasil yang sangat positif jauh ini dengan berhasil mencetak 3 gol lewat Mizuki Arai dan juga Brace Byron Vasquez. Sementara itu wasit memberikan peringatan
pada Hiroto Taniguchi tadi. Ya tentunya tendangan bebas bagi Albirex Niigata. Siap dilakukan. Lagi-lagi Yoshiaki Takagi yang bersiap melakukan tendangan bebas. Pemainnya memang dikenal dengan tendangan bola matinya. Ya, betul sekali Torik. Yoshiaki Takagi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Berhasil diantisipasi tadi. Ya, mulai secara perlahan setelah kebobolan 3 gol, para pemain Albirex Niigata mencoba untuk lebih menguasai jalannya pertandingan. Kita lihat bola kembali ditujukan, tidak offside. Harus bangun dari tidur para pemain dari Albirex Niigata. Mereka harus bisa meredam Mizuki Arai di kiri, Baron Vasquez di kanan, dan juga kembali menemukan kepercayaan diri mereka seperti pada babak pertama jika tidak ingin kebobolan lagi dan mengalami kekalahan, Rais. Ya, betul sekali. Ya, cukup tenang sejauh ini, Fitzgerald. Kembali Fitzgerald. Tindakan lagi. Belakang. Daichi, Tagami, Fitzgerald lagi. Tarik lagi ke belakang. Mulai kesulitan para pemain Albirex Niigata untuk masuk lebih ke dalam. Pertahanan dari Tokyo Verdy. Secara perlahan mereka coba. Baik kali ini. Ada di sisi kanan umpan. Cutback dicoba tadi dilakukan. Oh! Terjadi kesalahan individu berbahaya masuk kotak penalti. Nyaris saja tadi bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Fujiwara. Ya. Berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Koki Morita terpeleset dan bola mampu diambil oleh para pemain Albirex Niigata. Sayang tendangan dari Fujiwara masih melenceng. Pelatih Rikizo Masuhashi mungkin bisa memasukkan nama Ryotaro Ito di lini depan. Pemainnya mencetak gol kemenangan pada laga terakhir mereka melawan Zuigen Kanazawa. Ya, tendangan penjuru lagi akan dilakukan oleh Yoshiaki Takagi. Sudah dilakukan. Hasil diantisipasi, dijauhkan saja bola dari area kotak penalti Tokyo Verdy. Lemparan ke dalam bersiap dilakukan oleh Yuzuru Shimada. Yuzuru Shimada tarik ke belakang. Fitzgerald kali ini. Ya, kita lihat Fitzgerald lagi. Langsung saja umpan jauh. Jantung pertahanan kembali bisa diantisipasi. Lagi-lagi kita lihat. Cukup tenang para pemain Tokyo Verdy. Boniface Duka tadi. Saya Baba langsung alirkan bola ke depan. Tidak ada rekannya di sana. Cukup tenang. Fitzgerald. Walaupun mendapatkan sedikit tekanan tadi. Dari Keito Kawamura. Para pemain Albirex Niigata mencoba melakukan tekanan dari sisi kanan. Tarik lagi ke belakang. Rubah arah lagi bola. Fitzgerald. Baik sekali bagaimana presi yang dilakukan oleh para pemain Tokyo Verdy, Torik, sejauh ini. Ya, benar sekali. Bagaimana ketika laga sudah memasuki menit ke-70, tapi kita lihat bagaimana pressing ketat, pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Tokyo Verdy belum mengendor. Sepertinya memang dibutuhkan fisik yang luar biasa untuk bisa bermain di Tokyo Verdy dan juga J2 League. Bagaimana mereka menerapkan pressing high line sangat tinggi.
sampai pertandingan menit ke 70 saat ini. Ya, ini dia permainan 1-2 di lini tengah diperagakan oleh para pemain Tokyo Verde, dikirimkan lagi ke sisi kanan, ada Byron Vasquez di sana. Dapatkan pengawalan dia, Byron Vasquez coba melakukan cut inside, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain Albirex Niigata, Seiya Baba yang begitu kokoh di lini belakang dari Tokyo Verde, namun juga begitu rajin dalam membantu aliran serangan dari Tokyo Verde. Begitu rajin untuk naik ke depan dia, setidaknya sampai tengah lapangan, Seiya Baba. Kita lihat kali ini Seiya Baba lagi. Kirimkan lagi kepada Byron Vasquez, berdiri bebas dia, Byron Vasquez. Masih Byron Vasquez. Cari rekan, tarik ke belakang, Fukuzawa. Byron Vasquez. Tarik lagi ke tengah, Seiya Baba. Langsung umpan ke kotak penalti, namun masih lebih dekat pada Ryosuke Kojima. Para pemain Albirex Niigata tampak sudah mulai bisa menetralkan Byron Vasquez di sisi kanan dengan Yuto Horigime. Tampak sudah tahu bahwa ketika Byron Vasquez menguasai bola, ada kemungkinan besar dia akan kembali cutting inside dan menggunakan kaki kirinya. Ya, ada pelanggaran yang terjadi terhadap Yoshiaki Takagi. Dan ini dia dua pemain baru langsung dimasukkan oleh Albirex Niigata. Yashion Homa nomor punggung 10 dan juga Ryotaro Ito nomor punggung 13 dimasukkan oleh pelatih Matsuhashi. Ryotaro Ito adalah mencetak gol kemenangan Albirex Niigata ketika melawan Zuigin Kanazawa 3 hari lalu. Hal ini tentu dengan harapan bahwa dia bisa memberikan kontribusi di lini depan untuk mencetak gol keempat Albirex Niigata pada laga ini, guys. Jadi fast Duka tadi. Arif lagi. Kita lihat bagaimana cukup tenang dunia pertahanan dari Tokyo Verde kali ini untuk memainkan bola di area pertahanan sendiri. Masih dikuasai oleh para pemain Tokyo Verde, namun kembali bisa direbut. Umpan terobosan tadi maksudnya, baca dengan baik oleh Boniface Duka. Dan tendangan gawang Boniface Duka. Fukuzawa. Masih Fukuzawa. Berhasil diblok tadi oleh Kaito Taniguchi. Lemparan ke dalam. Tarik ke belakang. Pindahkan lagi ke tengah. Sangat sulit dikawal oleh dua pemain tadi. Pergerakan yang dilakukan oleh Yuto Horigome. Ya, kita lihat malah mengalami kebuntuan, Torik, para pemain dari Albirex Niigata di babak kedua ini. Iya, Rais. Mereka seperti tampak kebingungan dan kesulitan. Bagaimana pada babak pertama tadi Albirex Niigata dapat dengan leluasa sisi sayap kanan dan juga sayap kiri Tokyo Verde, hal yang tidak bisa lagi mereka lakukan pada babak kedua ini. Sedangkan serangan dari lini tengah juga, dari sisi tengah juga sangat sulit dengan rapatnya lini pertahanan Tokyo Verde. Hal ini membuat para pemain Albirex Niigata kebingungan. Vasquez tadi dapatkan kesempatan lagi untuk memberikan umpan hilang dan datar tadi di depan gawang dari Albirex Niigata dan menghasilkan
tendangan penjuru bagi Fakio Ferdi. Ryota Kajikawa bersiap kembali kali ini untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain setidaknya sudah berada di dalam kotak penalti dari Abirek Niigata, 5-6 pemain. Ya, Ryota Kajikawa sudah memberikan kode dia. Sudah dilakukan. Berhasil dipatahkan lagi. Upaya dari Tokyo Verdy. Dan kali ini kita lihat Mizuki Arai berhasil diantisipasi. Belum berhenti tekanan dari Tokyo Verdy. Lemparan ke dalam. Kembali para pemain dari Tokyo Verdy bangun serangan. Cukup baik permainan 1-2 sentuhan. Intercept tadi dengan baik. Umpan terobosan. Namun lagi-lagi mudah terbaca. Kita lihat begitu tenang kali ini. Tekanan lagi coba dilakukan oleh para pemain Tokyo Verdy. Sisi kanan. Kajikawa. Baron Vasquez. Pindahkan lagi. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Tokyo Verdy. Ya, kita lihat Mizuki Arai kembali. Masih Mizuki Arai. Kirimkan umpan tadi. Sayang-sayang kali ini tidak bisa dijangkau oleh rekan setimnya yang ada di kotak penalti. Umpan yang dilakukan oleh Mizuki Arai. Umpan yang hampir selalu dilakukan Mizuki Arai ketika bergerak dari sisi kiri penyerangan Tokyo Verdy. Namun sayang kali ini Daiki Fukazawa dan juga Baron Vasquez tidak ada untuk menyambut umpan dari Mizuki Arai di kotak penalti. Kali tekanan lagi dilakukan di kotak penalti. Kita lihat bagaimana Keito Taniguchi yang mendapatkan pengawalan ketat. Sangat sulit sekali dia untuk bisa memberikan ancaman. Oh, berbahaya kali ini. Ada ruang terbuka. Pertahanan berlapis diterapkan oleh para pemain Tokyo Verdy di area kotak penalti mereka. Origome berikan lagi sisi kiri umpan. Oh, kembali bisa diamankan oleh para pemain dari Tokyo Verdy. Belum berhenti tekanan. Coba melakukan terobosan. Dan ini dia memang yang tampaknya terus dicari oleh para pemain Albirek Niigata untuk bisa mencetak gol lagi. Ya, Kazawa terpaksa harus melanggar Shion Homa, sayap kiri yang baru dimasukkan oleh pelatih. Kita lihat bagaimana step over yang dilakukan oleh Shion Homa mampu mengelabui Fukazawa yang kemudian terpaksa harus melanggar Homa dan mendapatkan peringatan kartu kuning dari wasit. Tendangan bebas kali ini. Ada 4 pemain yang melakukan diskusi untuk melakukan taktik set piece, tendangan bebas. Seperti apa yang akan diterapkan oleh permain Albirek Niigata karena ini cukup dekat dengan gawang Tokyo Verdy, tentunya mereka ingin mencoba memaksimalkan peluang ini. Sudah dilakukan. Berhasil diantisipasi. Back pass saja kepada Ryusuke Kojima. Lolos kali ini di sisi kanan. Kembali para pemain dari Albirek Niigata. Umpan lambung tadi. Berhasil dijangkau sebenarnya. Namun bola hasil sundulan
masih melenceng dari gawang Tokyo Verdy. Kita masih menanti bagaimana peran dua pemain yang baru dimasukkan oleh Albirex Niigata, yaitu Sion Homma di sisi kiri dan juga Ryotaro Ito sebagai gelandang serang di tengah. Keduanya punya kontribusi masing-masing 5 gol untuk Albirex Niigata musim ini, dengan Homma mencetak 1 gol dan 4 assist serta Ito mencetak 2 gol dan 3 assist. Sejauh ini dengan 10 menit pertandingan tersisa, belum nampak kontribusi yang dilakukan oleh dua pemain yang baru masuk ini, Rais. Ini berbanding terbalik ya dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Tokyo Verdy yang langsung memunculkan hal positif, bagaimana mereka berhasil mengejar defisit 3 gol tadi. Dan kita lihat berani kembali para pemain dari Albirex Niigata untuk melakukan permainan umpan-umpan pendek di area kotak penalti sendiri, padahal mendapatkan pressing yang begitu ketat dari para pemain Tokyo Verdy. Lagi-lagi Sion Homma tadi yang kembali gagal untuk bisa menerobos lebih ke dalam. Tampak memaksakan untuk bisa masuk ke kotak penalti. Kita saat ini melihat dua pemain bernomor punggung 10 masing-masing tim bergerak dari sisi kiri penyerangan masing-masing tim. Dan ini adalah kapten tim Kajikawa yang ditarik keluar untuk digantikan pemain bernomor punggung 19 Junki Koike, sama-sama berposisi sebagai gelandang. Ya, kita lihat Malaysian Homma masuk kotak penalti, bari dihalau. Datang lagi tekanan. Sion Homma kirimkan umpan terobosan yang manis sekali kali ini. Oh, ada umpan cutback tadi maksudnya, namun terbaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari Tokyo Verdy. Parang ke dalam. Ini dia. Tendangan tadi langsung dilakukan, namun membentur kaki dari pemain Tokyo Verdy. Yang dilakukan oleh Ryotaro Ito. Blok yang sangat baik dari Seiya Baba dari tendangan Ryotaro Ito, pemain yang juga baru masuk pada babak kedua tadi. Sepak pojok. Sudah dilakukan. Gagal lagi kali ini mereka memaksimalkan skema sepak pojok untuk menjadi gol. Kita lihat kanan lagi dilakukan oleh Albirex di sisi kiri atau posisi kanan pertahanan dari Tokyo Verdy. Sayang sekali tadi tendangan penjuru dari Yuzuru Shimada belum mampu menemui sasaran. Dan ini adalah Keito Taniguchi, top skor Albirex Niigata, ditarik keluar digantikan pemain bernomor punggung 28 yaitu Ken Yamura, sama-sama berposisi sebagai penyerang. Ya, tampaknya sadar betul pelatih Rizkizo Matsuhashi bahwa striker utamanya yaitu Keito Taniguchi sulit untuk bisa atau pukulan yang begitu ketat dari para pemain bertahan Tokyo Verdy. Kembali para pemain dari Albirex Niigata coba bersabar mereka. Memang rapi sekali permainan yang dilakukan oleh kedua tim. Gerald pindahkan ke sisi kanan, selesai ke sisi kiri. Itu Horigome
Seiya Baba yang umpan terobosan tadi namun gagal bukan pelanggaran parang ke dalam untuk Albirek Niigata. Berhasil diambil alih oleh pemain lagi dari Tokyo Verdy. Cukup tenang yang dilakukan Mizuki Arai. Masih Mizuki Arai. Umpan terobosan yang manis sekali masuk kotak penalti. Namun berhasil diblok oleh Fitzgerald. Tampak Semarang belum sekarang. Habis Mizuki Arai. Walaupun laga sudah memasuki menit ke-87, tampak masih memiliki stamina yang luar biasa untuk bisa membangun serangan Tokyo Verdy dari sisi kiri. Kembali para dari Greg Niigata. Umpan terobosan yang baik sekali, tidak offside. Bahaya kali ini. Tendangan langsung dari keluar kotak penalti dan gol! Tendangan spekulasi yang sangat luar biasa yang tidak diduga tadi oleh kiper Toru Takagiwa dan berhasil membawa ataupun mencetak gol keempat bagi Albirek Niigata. Ya, gol yang luar biasa dari Albirex Niigata dengan tendangan kaki kiri jarak jauh. Cetak gol keempat Albirex Niigata. Sepertinya dilakukan oleh pemain bernomor punggung 25 sepertinya. Kita lihat. Atau 28, yaitu Ken Yamura, penyerang yang baru saja masuk menggantikan Taniguchi. Ken Yamura mencetak gol pertama dia musim ini untuk Albirex Niigata dan juga mungkin akan menjadi gol kemenangan Albirex Niigata atas Tokyo Verdy siang hari ini. Ya, tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi Albirex Niigata. Pergantian pemainnya mereka lakukan dengan memasukkan Ken Yamura menggantikan Keito Taniguchi ternyata berbuah hal yang positif. Kembali bisa membuat gol keempat bagi mereka. Namun waktu masih belum habis. Harus tetap waspada Albirex Niigata karena Tokyo Verdy tentunya tidak ingin menyerah begitu saja. Karena masih ada waktu yang tersisa untuk bisa mengejar defisit satu gol. Kita lihat. Sapu saja tadi bola, tidak ingin ambil resiko. Parang ke dalam. Fukuzawa. Ryan Vasquez. Masuk kotak penalti tadi. Namun gagal dijangkau tadi bola. Tampak di pinggir lapangan pelatih Takafumi Hori langsung berdiri sepanjang pertandingan dia tadi duduk. Mungkin ini adalah bentuk kekecewaan. Tentunya akan sangat mengecewakan bagi para pemain dan juga pelatih Tokyo Verdy. Bagaimana mereka bisa tertinggal 3 gol pada babak pertama dan menyamakan kedudukan 3 sama sebelum kemudian hanya akan kalah 3-4 pada pertandingan kali ini. Meskipun kini masih tersisa sekitar 3 menit perpanjangan waktu. Kita lihat bagaimana Tokyo Verdy apakah mampu untuk mencetak gol penyeimbang ataupun gol untuk membalikan keadaan pada laga siang hari ini. Seria Baba tadi tarik ke belakang pada Koki Morita. Seria Baba lagi. Koki Morita. Mizuki Arai. Masih Mizuki Arai. Koki Morita. Tarik tengah. Masih antisipasi.
Bayern Vasquez diganggu dia tadi dan menghasilkan tendangan bebas bagi Tokyo Verdy. Bayern Vasquez nampaknya yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu Shunsuke Mito mengalami sedikit cedera namun sudah berhasil bangkit, dan ketegangan terjadi di bench main Albirex Niigata karena mereka tentunya harap-harap cemas defisit ataupun surplus 3 gol tadi bisa dikejar dan akhirnya sudah bisa unggul lagi. Sementara ini sudah dilakukan. Vasquez kirimkan umpan. Oh, berbahaya kali ini. Tidak offside. Dan berhasil buat diamankan. Cukup resiko tadi mencoba bermain dan mencoba mendelay permainan Yusuke Kojima. Sudah lakukan tadi oleh Yusuke Kojima. Tinggal tersisa sekitar 1 menit lagi pertandingan babak kedua. Kembali bisa waktu tadi bola dan menghasilkan lempar ke dalam untuk Tokyo Verdy. Semakin sengit, semakin seru dan menegangkan pertandingan dari dua tim di siang hari ini. Yuki Arai kirimkan langsung ke kotak penalti. Lagi-lagi back pass, kirimkan lagi langsung ke depan, menangkan duel para pemain dari Albirex Niigata. Kebaya kali ini kirimkan bola masuk kotak penalti, tarik saja ke belakang dan ada tendangan yang berhasil diblok. Berbahaya. Jika tetap mempertahankan keunggulan, Albirex Niigata akan naik ke puncak klasemen sementara karena Yokohama FC mengalami kekalahan 0-1 dari Blaubits Akita. Hal ini tentu akan jadi sangat bagus untuk Albirex Niigata yang mengincar promosi musim ini. Akhirnya wasit meniupkan fluid tanda berakhirnya babak kedua. Dengan demikian, selamat untuk Albirex Niigata yang berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 4-3. Kita lihat bagaimana Ken Yamura juga langsung dilulukan oleh rekan timnya karena tadi mencetak gol penentu kemenangan di pertandingan kali ini. Sebelumnya Albirex Niigata mencetak gol lewat kaki Yoshiaki Takagi pada menit 27, Aitaro Matsuda pada menit 30 dan juga Michael James Fitzgerald pada menit ke-35. Namun sempat coba disamakan tadi lewat 3 gol yang cetak oleh Tokyo Verdy oleh Mizuki Arai pada menit ke-50 dan juga Bayern Vasquez pada menit ke-58 dan juga 65. Torik, kalau melihat hasil ini, perjalanan untuk Tokyo Verdy akan seperti apa, Torik? Ya, sebenarnya Tokyo Verdy kembali ke hasil minor mereka sebelum kemenangan melawan Vegalta Sendai. Laga selanjutnya mereka harus menjamu Mito Hollyhock pada Sabtu pekan depan. Ini tentu akan jadi jalan yang sangat panjang untuk Tokyo Verdy untuk bisa promosi musim ini, dengan kini mereka tertahan di posisi ke-6 dengan 22 poin, tertinggal 7 angka dari Albirex Niigata yang kini naik ke puncak klasemen dari 15 laga yang sudah berjalan, Rai. Ya, ini dia Mizuki Arai, salah satu bintang permainan dari Tokyo Verdy di pertandingan siang hari ini, terlihat tampak lesu tadi dia. Bagaimana sebenarnya dia sudah tampil cukup baik tapi gagal membawa timnya untuk membawa pulang poin dari markas Albirex Niigata. Ini dia Mizuki Arai sama dua pemain Tokyo Verdy lainnya yang terlihat cukup kecewa. Bayern Vasquez juga tampak raut kekecewaan dari dirinya gagal membawa Tokyo Verdy
poin dari markas Albirex Niigata. Kami ingatkan lagi, jangan lupa ikuti giveaway kaos Tokyo Seri Pratama Arhan yang akan diberikan kepada satu pemenang yang beruntung. Jangan lupa untuk subscribe channel Jelik Internasional, channel YouTube Jelik Internasional, juga memfollow Facebook Jelik Internasional. Jawab pertanyaan di postingan YouTube kali ini, dalam siaran langsung kali ini. Kemudian setelah Anda menyaksikan siaran langsung media sudah Jitu League pertandingan ini, Anda memiliki 2 hari waktu untuk menjawab pertanyaan, dan pemenang akan diumumkan 2 hari setelah siaran langsung YouTube berakhir. Dan pemenang harus memverifikasi profil mereka, profil YouTube mereka ataupun profil YouTube Anda, dengan mengambil tangkapan layar ataupun screenshot profil YouTube Anda dan juga screenshot YouTube dari Jelik Internasional, bukti bahwa Anda sudah subscribe, dan dikirimkan ke inbox Jelik Internasional Facebook ataupun Facebook Jelik Internasional. Dan sementara itu kita ikuti dulu wawancara dengan pemain dari Albirex Niigata. その一つの思いがすごく強いです。今季ゴールへの貪欲さというのをアピールしたいとお話しされていた中で、その試合を決めるスーパーゴール、今季初ゴール決まりました。振り返っていただけますか。まあちょっと前半いい試合運びをしている中で、まあ後半立て続けに失点をして、ああいう難しいゲームにしてしまったっていうのは、まあチームの改善点でもありますし、ただ。まあ、80分過ぎから出て、まあ、自分の仕事はもう点を取るだけだと、走ってがむしゃらにやってシュートを打つっていうことだけ考えてやって、まあ、結果思い切って打ったシュートがああいうふうにゴール、逆転ゴールにつながったっていうのはすごく嬉しいです。チームは2連勝そして8戦負けなし、そしてこれで首位に立ちました。ここからどうこの勝利につなげていきますか。そうですね、チームでもやっぱみんなが共通意識として順位というのはあまり気にしすぎず、まあ、本当に目の前の試合、次の試合というのにつなげていくということだけを考えて、その結果勝ちというのが重なっていけば、まあ、おのずとそういう順位には入れると思うので、まあ、これからもそこの勝ちつつ、チームが成長していければいいかなというふうに思います。おめでとうございます。ありがとうございます。Itu tadi wawancara dengan pencetak gol penentu kemenangan dari Albirex Niigata, Ken Iyamura. Torik sendiri punya catatankah tentang Ken Iyamura yang tadi mencetak gol kemenangan bagi Albirex Niigata? Ya, Ken Iyamura tampak sangat bahagia. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan gol pertama bagi Ken Iyamura musim ini dari 7 penampilan. Catatannya saya ingin beri adalah soal Tokyo Verdy, bagaimana mereka harus segera bisa memperbaiki lini pertahanan mereka, terutama penampilan pada babak pertama tadi. Dan selain itu juga kita lihat bagaimana Mizuki Arai dalam 2 pertandingan terakhir sangat nyaman bermain di posisi kiri serangan Tokyo Verdy. Meski begitu, pelatih Takafumi Hori kerap memainkan Arai di sisi kanan. Saya punya kecurigaan ini adalah untuk memberikan ruang kepada Pratama Arhan yang mungkin bisa ditempatkan sebagai penyerang kiri, karena dalam wawancara pelatih Hori sempat mengatakan bahwa salah satu kekurangan Arhan sekarang adalah soal bertahan, tetapi soal penyerangan Arhan bisa diandalkan. Jadi saya curiga Arai selalu dimainkan di sisi kanan, salah satunya adalah untuk memberikan ruang bagi Pratama Arhan untuk bisa mengisi pos penyerangan kiri Tokyo Verdy. Tapi selain itu di lini belakang tadi, masuknya Duka pada babak kedua membuat lini pertahanan Tokyo Verdy menjadi lebih solid. Saya tidak tahu mengapa Duka selalu dicadangkan oleh pelatih Takafumi Hori。楽しんでいただけましたかと本当は言いたいところなんですけども、やはり前半と後半の、まあ、後半特に立ち上がりのところで、やはりなかなかこう相手の良さを本当に引き出してしまったなと、それを食い止めることが一つもできなかったというところは、やはり、今後戦っていく上でも
やはり大きな問題になってくると思いますので、そこはこれから修正していきたいなとも思いますが、前半は本当におっしゃっていただいたように、同じようなスタイルを持っているチームなので、どちらが本当にそれができるかというところが、前半は我々ができたのかなと、で後半は、出だしでヴェルディさんができたのかなという、ゲームだったと思います。後半相手が勢いを増してきた中で2失点目の後に秋山選手に代えて高選手投入されました。ここへ加えたかった変化というのはどういったところだったんでしょうか。そうですね、秋山が、悪いとか、パフォーマンスがということではなくて、やはりちょっと少し守備のところでの、オーガナイズとか、止めるべきところのポイントというのはやはりヤン選手の方が、ある程度経験値も高いので、そこで少し相手の勢いを抑えることは、できたのかなというところはありますけども、その後に3失点目もしてますので、そこはなかなかやっぱ入ってからの時間も必要ですので、そこで、ただ最後はその勢いを止めてくれたとは思ってます。そして86分に投入されました矢村選手がスーパーゴール決めました。そうですね、もう本当に彼にはゴールすることだけを考えてプレーしてくれと送り出して、もう本当にその通りになってかっこいいなと思いました。そしてチームは8戦負けなし、また今日の勝利で首位に立ちました。これから進んでいく上で非常にポジティブなことである、かと思いますけれども、このあたりどう捉えて次に進んでいきましょう。これからまだまだ先は長いので、今現時点でのチームとしてやってきたことという部分での成果というのはあるのかなと思いますけども、やはり一戦一戦はやはり同じように今後も大事に戦っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。ya itu tadi wawancara dengan pelatih Albirex Niigata Rikizo Matsuhashi. Dengan demikian Albirex Niigata bisa dibilang melanjutkan tren positif mereka atas Tokyo Verdy setidaknya dalam dua musim terakhir ini, bagaimana tiga pertandingan terakhir di J2 League secara beruntun mereka berhasil meraih kemenangan atas Tokyo Verdy, Torik. Iya Rais, sebenarnya tadi pada babak pertama ada ketakutan yang sama mungkin yang dirasakan oleh fans Verdy, bagaimana mereka musim lalu kalah telak 7-0 di stadion ini, dan ini adalah traveling supporter dari Tokyo yang tetap datang ke Niigata meskipun berjarak cukup jauh, sekitar 350 km dari Chofu, Tokyo, kandang Tokyo Verdy. Kembali lagi tadi bahwa Tokyo Verdy tampak akan kalah telak setelah tertinggal 0-3 pada babak pertama, tetapi ternyata ketakutan itu tidak terjadi dan Tokyo Verdy mampu bangkit pada babak kedua. Tapi sayang sekali gol dari Ken Yamura pada menit ke-88 tadi mampu membuat Tokyo Verdy pulang dengan tangan kosong, Rais. Ya, kalau melihat dari skema yang diturunkan oleh pelatih dari Tokyo Verdy tadi, ada kemungkinan seperti apa, Torik? Mungkin bisa diinformasikan persaingan di posisi bek kiri ya, terutama di posisinya Pratama Arhan. Bagaimana nanti mungkin Pratama Arhan dalam persaingan untuk memperebutkan tempat di tim utama, Torik? Peta kekuatannya di pemain itu Tokyo Verdy sendiri seperti apa menurut Torik? Ya, musim ini pelatih Takafumi Hori seperti memang memberikan ruang bagi Pratama Arhan di bek kiri, dengan tidak ada bek kiri asli yang dimainkan oleh Takafumi Hori di posisi ini, dengan posisi ini kerap diisi oleh Daiki Fukazawa yang pada pertandingan ini bermain di bek kanan dan memang sejatinya adalah berposisi sebagai bek kanan. Selain itu ada Ren Kato yang berposisi asli sebagai gelandang, tetapi dalam beberapa pertandingan terakhir dimainkan sebagai bek kiri. 大きくスコアが動く展開となりました。まずは前半の45分を振り返っていただきたいんですけども、3点をビハインドされビハインドという展開となりました。まず前半の45分で難しいと感じられていたところ、どのあたりだったんでしょうか。攻守ともにちょっとうまくいっていないところがあって、そこのところを修正というか変えるのがちょっと遅くなった部分があったと。それで3点という失点をしてしまったんですけれども、前半の途中から少し、自分たち、考え変えてやったところで、少しずつ良くなっていった部分があったので、後半もう一回巻き返したいなと思ってました。その前半の途中からなんですけど、加藤光慶選手を最終ラインに入れられて、馬場選手アンカーの位置に置かれたかと思います。このポジションに入れ替えることで狙った効果というのはどのあたりだったんでしょうか。そうですね、ディフェンスラインの前の
ところでもう少しプレッシャーをかけたいというのが、まあ、連戦もあって選手の体がなかなか動かない部分もあったのかもしれないんですけれども、そこのところの、を変更しました。そして後半の初めから4人を一気に交代させて3点を追いつきました。ヴェルディの良さが出た時間帯が続いたかと思いますけれども、この後半どのように振り返られますか。はい、ヴェルディの良さが出た時間帯が続いたかと思いますけれども、その後半の時間帯というのはどのように振り返られますでしょうか。そうですね、もう3点のビハインドでしたので、もう点を取りに行くということを考えての交代で、まあ、フレッシュな選手が入って、まあ、選手たち体力的にもメンタルとしても厳しかったと思うんですけれども、しっかりと戦ってくれた、最後までしっかり戦ってくれたと思っています。連戦が続いてきた中でここから1週間の準備期間が来ますけれども、どういったことを共有して次に進みますか。そうですね、まずは回復すること、そして、まあ、本当今日前半なかなかうまくいかなかったんですけど、それは私自身の、うまく失敗してしまった部分ってあると思うので、その辺もう一回見返すことと、その後はでもしっかりと自分たちもできた部分があるので、やっぱり今までやってきていることをしっかりと積み上げていく、そういう作業をしたいと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。Ya, itu tadi wawancara dengan pelatih Tokyo Verdy Takafumi Hori, yang tentunya dia cukup kecewa ya dengan kekalahan ini. Torik, bagaimana sebenarnya tadi? Ya, kita lihat juga kali ini adalah highlight dari pertandingan siang hari ini. Ciptanya gol pertama dicetak oleh Albirex Niigata lewat sepakan kaki kiri Yoshiaki Takagi pada menit ke-27. Ini berawal dari pergerakan dilakukan di sisi kanan oleh Matsuda tadi. Dan Yoshiaki Takagi berhasil menyelesaikannya dengan baik. Kemudian ini gol kedua yang dicetak oleh Eitaro Matsuda. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Eitaro Matsuda mengecoh 4 pemain dari Tokyo Verdy untuk mencetak gol kedua bagi Albirex Niigata. Luar biasa sekali Eitaro Matsuda dengan mencetak 1 gol dan 2 assist pada babak pertama tadi, membuat Albirex Niigata unggul 3-0 terlebih dahulu. Dan ini proses terjadinya gol ketiga Michael James Fitzgerald yang berhasil lepas dari kawalan para pemain dari Tokyo Verdy dan berhasil cetak gol lewat sundulannya. Sebuah kejelian juga tadi yang diberikan oleh Matsuda terhadap Fitzgerald. Namun di babak kedua sebenarnya Tokyo Verdy juga sempat bangkit. Ini dia pergerakan dilakukan oleh Mizuki Arai yang menghasilkan gol pertama bagi Tokyo Verdy yang tidak diduga tampaknya tadi oleh para pemain dari Albirex Niigata. Sebuah kejelian yang dimiliki, kualitas juga yang dimiliki oleh Mizuki Arai, bisa menjebol gawang dari Albirex Niigata. Kembali pergerakan dari Mizuki Arai yang membuka ruang sehingga membuat ataupun memberikan assist terhadap Byron Vasquez untuk mencetak gol kedua bagi Tokyo Verdy pada menit ke-58, yang semakin membangkitkan semangat para pemain Tokyo Verdy sebenarnya. Dan inilah dia gol ketiga, umpan terobosan dari Seiya Baba yang berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh Byron Vasquez untuk mengubah skor menjadi 3-3. Pergantian pemain yang sangat positif dari pelatih Hori yang memasukkan 4 pemain langsung pada pertengahan babak dan kemudian bisa menyamakan skor 3-3. Dan ini dia gol keempat yang luar biasa, tendangan keras dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Ken Yamura dan akhirnya menjadi penentu kemenangan bagi Albirex Niigata
dengan skor tipis 4-3. Ini juga gol yang tidak diduga sepertinya ya. Tendangan jarak jauh seperti ini Torik. Iya benar sekali. Tokyo Verdy. Baru masuk 2 menit langsung mencetak gol kemenangan dari Albirex Niigata. Ini dia bagaimana statistik dari kedua tim di pertandingan kali ini. Ball position 56% berbanding 44% Torik. Ya ini sebenarnya lebih baik dari babak pertama ketika Tokyo Verdy hanya menguasai bola 40%. Bagaimana pada babak kedua mereka memperbaiki diri dan mampu melakukan 12 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Ini membuat mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 3 sama meskipun kemudian harus rela kalah dan pulang dengan tangan hampa. Ini dia bagaimana persentase pergerakan yang terjadi dari Albirex Niigata. Banyak serangan yang dilakukan dari sisi kiri Torik, 42%. Ya ini berbeda sekali dengan babak pertama ketika Albirex Niigata 43% menyerang dari sisi kanan. Nanti ketika Nduka masuk dan Taniguchi bergeser ke back kiri, pemain Albirex Niigata kesulitan lagi menyerang dari sisi kanan dan mereka beralih ke sisi kiri yang dihuni oleh Fukazawa. Ya sementara Tokyo Verdy banyak menerang, hampir seimbang sebenarnya ya serangan sisi sayap kanan dan kiri dari Tokyo Verdy, namun memang lebih dominasi di sisi kanan tadi walaupun Mizuki Arai sempat ada di kiri dan itu membuat presentasi mungkin lebih banyak di babak kedua tadi ya. Ya benar sekali, ini adalah peran Fukazawa di sisi kanan pada babak pertama hanya 28% menjadi 38%. Fukazawa berani mulai menyerang dengan Byron Vasquez juga bisa menguasai bola dengan lama di sisi kanan, membuat serangan Tokyo Verdy pada babak kedua menjadi lebih seimbang. Ya ini dia ringkasan tadi bagaimana ciptanya ataupun berapa gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Dan kita masih tunggu klasemen dari ataupun klasemen terbaru setelah pertandingan ini di Meiji Yasuda J2 League. Tampaknya dengan kemenangan ini Albirex Niigata naik ke posisi pertama ya Tarik ya. Benar sekali, dengan koleksi 29 poin. Poin mereka sama dengan Vegalta Sendai dan juga Yokohama FC yang lagi-lagi kalah dari Tochigi, membuat Niigata kini ada di pole position untuk bisa promosi ke kasta teratas musim depan. Dua tim teratas Meiji Yasuda J2 League akan mendapatkan tiket promosi otomatis, sedangkan tim peringkat 3-6 harus menjalani playoff promosi terlebih dahulu untuk memperebutkan satu tiket promosi terakhir. Ya, kita lihat heat map pergerakan dari pemain Mizuki Arai salah satunya, dan juga ada Taniguchi. Ya, Kaito Taniguchi, striker dari Albirex Niigata. Sama yang punya peran penting sebenarnya tadi dari kedua tim. Mizuki Arai terutama permainannya yang sangat luar biasa, menyisir sisi sayap dan berhasil memberikan satu gol dan satu assist tadi untuk gol yang diciptakan Tokyo Verdy di pertandingan siang hari ini. Ya benar sekali, kalau Tokyo Verdy masih ingin memiliki harapan untuk promosi musim ini, mereka sepertinya memang harus mengandalkan Mizuki Arai dan memberikan support terbaik untuk Mizuki Arai musim ini. Dan ini dia jadwal untuk pertandingan ataupun hasil dari pertandingan pada hari ini. Sejumlah kita lihat yang sudah berlangsung. Bagaimana Yokohama FC kalah 1-0 dari Blaubitz Akita dan harus rela turun dari posisi puncak menjadi posisi ketiga. Vegalta Sendai menang 2-0 atas Viveren Nagasaki dan naik ke posisi kedua. Sedangkan Tokyo Verdy ada di posisi ke-6 dan masih bisa disalip oleh Vanforet Kofu jika berhasil menang melawan Tochigi SC.
kita masih tunggu klasemen resmi teranyar setelah hasil beberapa hasil pertandingan pada siang hari ini. Dan ini dia, kita lihat bagaimana Albirex benar naik ke posisi pertama dengan 29 poin, sama seperti Vegalta Sendai yang ada di posisi kedua dan juga Yokohama FC di posisi ketiga. Sementara Tokyo Verdy tetap berada di posisi keenam, Torek, dengan 22 poin. Ya benar sekali, dan kini mereka berselisih 7 poin dari puncak klasemen. Artinya sebenarnya masih peluang masih besar dengan laga masih baru memasuki pekan ke-15. Masih ada sekitar 22 pekan lagi untuk bisa membuat mereka naik ke papan atas klasemen sementara. Ya, betul sekali. Dan ini dia jadwal kan berikutnya. Tokyo Verdy akan menghadapi melawan Mito Hollyhock pada hari Sabtu tanggal 14 Mei pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja masih akan disiarkan langsung di channel J-League YouTube International. Baiklah, tampaknya dengan hal tadi maka